Unknown Brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and ice tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. You need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and face. Cause you taste like candy. Cause you taste like candy.
taste like candy. Eat you are the sunday. I can feel the beat on my heart and beats. Does it taste like on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for you. Cek, okay. Halo guys, halo survivor semuanya, balik lagi bersama gue Bisma TV tentunya yang bakalan memandu kalian semua untuk 3 game jalannya pertandingan di daily turnamen ketupat Ramadan by Bisma TV untuk di hari ini ya cuy ya. Dan mungkin kita bakalan open 1 hari besok lagi kan, 1 hari kan. Kita sekarang udah tanggal 7, tanggal 8 yang terakhir, kita tanggal 8 dan kita akan liburan dulu cuy ya. Kita liburan lebaran ya guys ya, karena tanggal 9 malam ini udah takbiran dan juga ada acara juga untuk malam takbiran, tidak bisa untuk live dan juga tidak bisa untuk open ya kan. Sehingga kita harus fokus terhadap kegiatan kita untuk di malam takbiran tersebut guys ya. Oke guys, dan mungkin kita bakalan open lagi setelah lebaran, mungkin tanggal 11 atau tanggal 12. Nanti bakalan ada info-info di grupnya juga ataupun di WA saluran gua. Bisa langsung aja kalian simak dan juga pantau. Dan kali ini kita back to the game dari ARG. Satu player dari serang Anuza udah berhasil untuk di-kick-off juga nih, tersungkur dengan 3 player yang tersisa dengan 3 point kill. Ada Anuris, ada juga dari PSG Arya, dan bahkan juga ada The Dance of Forever, teman-teman dari tim ARG dengan 3 poin kill eliminasi. Dan kalau kita lihat-lihat di sisi lain sudah terjadi fight ini dia dari tim LCL ENG Lord dengan senjata Mark 7 berhasil untuk satu knockdownnya dan langsung di ending saja ini mereka nge-NK tentu ya. LCSB dengan 1 poin kill ya. Dan sementara kita akan moving lagi dari tim 4G, ada Prita 20 Sick Evo, ada juga dipendek dari Rie Evo, ada Palepi Evo, dan bahkan juga ada dari One Evo, teman-teman dari tim 4G. Dan sementara kita akan moving lagi dari tim New Project, kemudian itu dari tim Saung JT Esports. Mereka udah harus langsung diratakan dan ditumbangkan karena lobby di posisi yang ke-15. Dan buat kalian semua yang baru join untuk pertama kalinya di channel Bisma TV, bisa langsung aja kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komen-komen juga ya, biar gue juga kagak kesepian cuy. Mosok gue ngomong sendiri tapi gak ada yang komen-komen ya. Gimana bang, komen-komen aja guys. Bang, tim gue mana dong, spill dong. Nah kayak gitu cuy, tim ini dong guys gitu kan. Bang, tolong dong spill tim, nama timnya apa gitu guys ya, biar gue paham. Nah ini telah didapatkan dari Wang mengenai senjata sekarnya langsung cabut. Dan ini mohon maaf juga kalau misalnya gue kagak bisa untuk seperti biasanya ngecasernya
agak gimana ngomongnya juga atau pembeda suaranya. Gue lagi sakit coy, gue kemarin demam juga dan ini belum begitu fit juga, lagi proses pemulihan dan tangan gue juga habis dijahit ya kan, dijahit 5, jadi nggak bisa untuk maksimal mungkin cuy ya. Dan dari Bandar Garam mereka udah langsung diratakan tumbang di Aztec yang ke-14. Ini mereka ditumbangkan oleh teman-teman dari tim IOG dengan 2 poin kill yang kali ini sudah diamankan. Ada IOG Awisik tentunya dan satu pair itu dari tim Oh Terminator. Ternyata mereka udah langsung diratakan juga di posisi yang ke-13 ya guys ya. Dan dimana kali ini kita akan moving lagi ke ada dari tim TM. Ini benar dari teman-teman dari tim TM, ada dari Onik Gibran, ada Cak Imin, ada Usuf, dan bahkan juga ada dari Kalmi Nadi tentunya teman-teman dari tim TM ya. Dan sementara yang dimana kita akan moving lagi dan melihat pertempuran-pertempuran yang tentunya bentar guys, sorry. Bentar ya guys, ada sedikit problem guys. Bentar ya guys ya. Oke, ini mana dari tim Blitar Pret ya. Dibadi dari teman-teman dari Blitar Pret, dibadi dengan 1 poin kill. Eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Ada X Dings ya. Dan kali ini dari tim Blitar yang sendiri langsung saja ke warung beli beras, mencoba untuk mulai melakukan rush terhadap dari teman-teman dari tim Blitar Pret ini. Dan Mafia 77 itu dia, Mafia 77 mereka yang selalu diratakan untuk media Aztec yang ke-12. Masih ada setelah tim ini dia dengan 42 player masih bertahan hidup, dan bahkan 2 player tim Blitar Pret ini dia berhasil tertumbangkan, dijatuhkan juga. Langsung saja di berada dan digeberin, harus hati-hati kali ini. Tapi ternyata dia seorang Ransky berhasil untuk ditumbangkan juga tentunya. Oh, dimana udah berhasil untuk langsung di ending saja, dan kali ini menyisakan dengan 3 player dengan 3 dengan 1 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan guys ya. Oke guys, dan sementara dimana ini dia, oh tapi dimana udah berhasil untuk di revive lagi dan lagi ya kan, player-player udah berhasil untuk di revive lagi, dan ada dari seorang Elsnya tulis berhasil untuk dapetin satu tasung, harus hati-hati dari sisi belakang, berhasil untuk di pick up juga, dikejutkan ya dari terang tulis, dan itu dia satu pair, bahkan dari terang Caimin berhasil untuk ditumbangkan dan langsung jadi saja tentu ya. Dari tim Blitar kali ini dengan 2 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Dan sebentar yang gimana kita akan moving lagi, kita akan melihat karir dari kawan-kawan dari tim 8 yang sendiri. Ini dia dari tim 8 dari tim TM, yang gimana dari tim TM dan Onik Gibran bahkan udah berhasil tumbang. Kalmi Nadi menyisakan dengan seorang jadi saja yang terus bahkan cabut dan kabur sejauh-jauhnya dari area pertempuran. Dan kalau kita lihat-lihat, kita akan coba untuk melihat kembali ke area pertempuran-pertempuran yang terjadi, di manakah itu keberadaannya, di mana oh dari tim 6 bahkan ini dia dari teman-teman dari tim 6 dari tim IOG dengan 5 point kill eliminasi yang sudah diamankan oleh teman-teman dari tim IOG. Ada Abisik dan bahkan band dari Yoxi Alon yang baru saja di Fabrix Bow tentu ya. Di mana kali ini 80 HZ maksud gua, tapi di mana dia sarang Aforex kali ini berhasil untuk di pick off juga, langsung di ending di mana kali malah nembak tembok kan kalian. Oh langsung trending sudah new project kali ini, mereka udah berhasil untuk mendapatkan 8 poin kill eliminasi. Ada Celo 29, ada Jerman di atas Rana Sera, dan bahkan juga di mana kali ini ada new Ray FK kali ini, mana kali ini diberi berada dengan senjata UMP di atas Rana Ray. Langsung saja itu dia satu pair, bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan, berhasil untuk di pick up juga. Alright, kemudian dari new project yang melakukan tim gagal satu pair itu, kemudian dari tim IOG berhasil untuk ditumbangkan juga, dan langsung di ending juga di mana wow, new project kali ini mereka udah berhasil untuk dapetin 9 poin kill ya. Dan tentu di mana masih ada 11 tim dengan 33 player masih bertahan hidup. Dan sementara ini mari kita akan moving lagi, kita akan mencoba untuk mulai melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dengan cukup seru dan juga menegangkan. BLTR ini berada dengan 4 poin kill dari LC Twills, dan juga mereka kali ini dari tim Price ya pun mereka udah harus langsung rata cirin dan tumbang di posisi yang ke-11. Dan kali ini berada BLTR dengan 4 poin killnya. Lanjut lagi berada MVT kita, ada dari VR Running Berlin OP, dan bahkan juga dari Jazz OP teman-teman dari tim
Oplik dengan 2 poin kill ya. Dan paling PFO itu dia berat untuk dapetin headshot. Kita akan moving lagi, berpindah lagi menuju ke dari kawan-kawan dari tim 13. Dari tim 13 ini dia dari tim Fortune 3 ya. Mereka udah berat untuk dapetin 5 poin kill. Ada Prita 26 EVO untuk diri mereka leading dengan 5 poin kill. Dan melihat langsung saja itu dia satu pair manager dari tim 3 dari tim Fortune. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-10. Masih ada 9 tim dengan 29 player masih bertahan hidup di mereka leading dari 4G. 4G untuk diri mereka leading dengan 6 poin kill. Eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Bentar ya guys ya. Oke guys, dan untuk mereka kali ini dari tim 4G ya, dimana dari 4G dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Mereka kali ini dari Prita 20 sih, dimana dari tim 4G dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Ada Ray Evo, ada Palepi, dan juga dari Van Evo ya teman-teman dari tim 4G dimana dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Udah ya, aman-aman. Oh, ini mereka leader 4G dengan 6 poin kill. Ini mereka leader dari New Project, jadi dari New Project dari Ray ya, JK ya, teman-teman dari tim New Project dengan 10 poin kill. Eliminasi yang tentunya sudah diamankan guys ya. Alright, dan siapa yang bakal dapetin Buya untuk tim match yang pertama kali ini? Siapakah yang bakalan dapetin Buya? Alright, itu dia ada dari teman-teman dari tim RK1 juga. Mereka udah terjadi pertempuran ya kan dari teman-teman dari tim RK1-nya sendiri. Kita akan berpindah, ini dia dari RK1 dengan 3 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Dan di sisi ada depannya dari tim 5 dari tim ARG yang gimana kali ini ARG udah dapetin 9 poin kill PSG Arya dan bahkan ada Anuza 333 yang gimana kali ini mereka mencoba untuk langsung mulai mengamankan diri terlebih dahulu, tidak ingin terlalu terburu-buru karena gimana yang mengingat ini juga masih ada 9 tim dengan 24 player yang masih bertahan hidup tentu ya. Oke cuy, dan mereka lihat tim IOG, lagi mereka lihat IOG jump to like me, tapi Island of Good harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-9. Dan masih ada 8 tim tentunya kali ini dengan 24 player yang masih bertahan hidup tentu ya. Dan sementara ini RK1 ke 5 point kill ya, ARG masih dengan 2 player TM bahkan tersisa di badai seorang diri dan seorang Gibran yang penuh dengan perjuangan untuk mengamankan placement rank mereka. Dan LSSB ini dia, ada Indy Boy, ada Indy Why Not, ada German Lords, dan juga ada dari seorang Zakaten tentunya dengan logo terbaru mungkin ya kan. Soalnya dia ngidip logo baru, kayaknya ini logo baru dah guys ya. Keren juga cuy ya logonya dari teman-teman dari tim SSB kan. You suck. You ya kan. Oke okay guys, dan dimana kita lanjut lagi dari server 19 itu dari harga blasternya Twis tentunya dimana udah berhasil untuk di pick up juga 4G dimana dengan 7 point kill ini dia dari Perita Triple. Dimana Perita 20 si Evo maksud gue guys ya, dari 4G ya. Dan sementara itu dia player-player dimana kalau dia lihat ada dari Ransky dan Tukang Moro harus langsung diratakan untuk dia second ke-8. Masih ada 7 tim tentunya dimana kali dengan 17 player yang masih bertahan hidup. Perita Triple Evo yang kali ini bakal mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan dari seorang Prita dari posisinya sendiri, dan satu pair itu dia tersungkur dari salah satu pair di tim 1. Dan sementara kalau kita lihat-lihat lagi dan lagi pertempuran-pertempuran yang kali ini tidak bisa untuk terhindari, kita akan moving lagi dari tim 4 RK1 kali ini bahkan harus menyisakan dengan seorang diri saja RK1 rata di hashtag yang ke-7. Masih ada 6 tim dan bahkan Blitar Pride kali ini bahkan harus menyisakan dari seorang Dean seorang diri, tapi masih ada Horseland masih bisa untuk bangkit lagi dan lagi dari seorang Dean mencoba untuk mulai bertahan. 1 global sudah dipakai kembali, 2 global tapi dimana semengetak ya, oh ngelag kah terdiam diri, aduh malah ngelag dia guys ya. Blitar Pride tertumbang dan rata di hashtag yang ke-5. Masih ada 4 tim dengan 13 player masih bertahan hidup diuntungkan buat teman-teman dari 4G-nya sendiri. Dibanding dengan 9 poin kill eliminasi yang kali ini sudah diamankan. Mencoba untuk mulai dipantau saja menuju ke sisi harapan itu dia dipantau. Hanya bisa memantau mulia di sisi air kejauhan tapi tidak bisa bertandingan. Pada kali ini tembakan balasan dilakukan dari tim New Project. Dibanding tim New Project. Bahkan kali ini dengan 15 poin kill eliminasi yang sudah diamankan ARG. Mereka udah harus langsung diratakan dan tuh di asek yang ke-4. Masih ada 3 tim dengan 10 player masih bertahan hidup. Tembak lagi dan tembak lagi menuju ke sisi area depan. Dari Serawang tentu itu dia ada New Project dengan 15 poin kill. Ada dari Serancil 29 ini dia. Dia tim New Project dengan 15 poin kill. Tembak ke sisi area depan. Barang itu dia player dari tim 13 sedikit demi sedikit juga bakal mencoba untuk mulai masuk. Karya safe zone sudah selanjutnya. Granat dimasak, dilemparkan hujan. Granat terjadi kali ini dilemparkan dari Serancil. Tapi masih terhalang oleh beberapa kompon. Kemel terlemparkan. Ada tembakan dari sisi area kejauhan juga. Bahkan kalau kita lihat-lihat ada dari tim 12 yang berada di sisi area belakang. Ini dari tim SSB masih cukup bersabar juga. Tapi ini pada sedikit demi sedikit. Tapi cukup sulit sih guys ya.
karena mereka tentunya untuk dari tim new project memang terlalu berbahaya dan dari seorang Rio, sorry guys, gue ngantuk cuy, dibanding dari Rio ya, itu dia tersungkur ya, dari seorang Rio yang berhasil untuk dikikok juga satu global, sudah dibawa kembali kali ini cuy. SSB ini mereka kali dengan 10 poin killnya, keserangan kali ini dimasak terlebih daripada dilempar kali ini. Boom, meletus itu dia, satu player bahkan dari tim new project lagi dan lagi berhasil untuk tumbang. Fresh Prince dilemparkan menuju ke sisi depan, gelombang yang terakhir sudah dilemparkan juga. Menikah dari tim 4G kali ini menyisakan di mana dengan 2 player saja dan 10 poin killnya. Ada dari new project dengan 15 poin kill ini dan langsung dilemparkan ke match track menuju ke sisi depan. Dan itu dia killing spree didapatkan dari seorang kill. Alright, dan ini dia dari SSB bahkan dimana mereka udah berhasil untuk mendapatkan 11 poin killnya. Ada END Boy dengan Woodpecker mencoba untuk melakukan pemantauan dan ini bakalan diuntungkan buat teman-teman dari tim SSB-nya sendiri sih. Mereka masih dengan 4 player dan 4G harus rata-rata tumbuh di asing yang ketiga. Dua tim tersisa ini dia, di mana serang Wang, bahkan Wang pun berhasil tumbang. Cello menyisakan dengan seorang diri saja yang bahkan digerebek kali ini hasil didapatkan beberapa damage dihasilkan. Itu dia, ngapain cukup walaupun fail, tapi satu player yang bahkan sebelah langsung melakukan terang secara gerbang, terang terang yang didapatkan. Gokil banget, pergerakan dari serang Cello, ada pola covering fire, jam sudah dilakukan, masih miss tembakan dari serang Cello, berputar-putar terang secara gerbang, dari sisi secara belakang, dan new project kali ini harus langsung rata dan tumbang. Di asing yang kedua dan di off is Buya untuk di match yang pertama kali ini didapatkan oleh kawan-kawan yang gimana dari serang Lars sebagai MVP dan congratulations buat teman-teman dari tim SSB 45 yang berhasil untuk dapetin Buya dan gua Bisma bakalan beri kita lanjut lagi untuk di round yang kedua di map Purgatory dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Soul, I want your body. I'm the type that makes her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black gold for your love. It's true, no, everything they say about me. All of you like a supernova, burn into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black gold for your love. When they see me pouring some more, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your floor, 'cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Pass.
cek. Oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di match yang kedua di Mapurgatory. Dan tentunya masih bersama gue, Bisma TV, yang tentunya bakalan memandu kalian semua, cuy. Oke guys, dan ternyata udah ada early fight yang terjadi. Ini benar-benar seru banget guys, di area sentral. Bahkan ada di area tim Fairn, di area tim Fairnnya sendiri, di area tim Just OP. Rekodnya terjadi early fight, dan di area serang Cito. Bahkan Cito udah berhasil untuk di pick up 2 player di area tim Fairn. Juga OP pun juga udah berhasil untuk di pick up 2 player yang kali ini bakal terus berjuang ya. Di mana kali ini serang Fairn Berlin OP mencoba untuk memberikan perlawanan Malek di sisi lain juga, di mana saya rekawal. Atau Fairn udah berhasil untuk mencuri juga, di mana kali ini memberikan Bang mencoba untuk loncat ke sisi area atas atap tentu ya. Coba bersinggungan, player-player dari area tim dan oh ngapain dari serang Berlin terjar Mafia 77 pun rata. Tuba di aspek yang ke 12 tentu ya. Oh ada double vector dan ada scaler juga, dan tim Sound Jatispo harus langsung diratakan. Dan tiba di attack yang ke 12 dan tukang Mora pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke 11 tentu ya. Bani datang OP, ini dia OP dan 4 point kill dibanding dari Fairn Just OP tentu ya. Ada Fairn Berlin OP dan bahkan juga di mereka kali ini dari teman-teman datang OP dengan 4 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Oke, dan di mana kali ini kita akan lanjut lagi dan lagi di sisi lain dari tim Oplik yang memenangkan fight untuk di area sentral di kelas lain, di mana di area sentral di kelas lain teman-teman dari tim Fairn ya. Dan di mana di sisi lain ini dia ada dari tim Forsin ya, ada dari Belafror, ada juga dari Ray, ada Ula, dan bahkan juga ada dari Sans ganteng ya teman-teman dari tim Forsin. Dan di mana Fairn pun sudah berhasil untuk melakukan revive terhadap rekan-rekannya cuy. Jadi mari kita akan moving lagi, kita akan coba untuk mulai melihat karir dari tim kawan ini ngapain ini guys ya, malah ngendok dia guys ya, terdiam diri ngelak. Ini kayaknya super 19 nih kan, super 12, dan gimana mereka juga udah dapetin 4 point kill eliminasi. Dan setelah dari tim ARG, ini dari tim ARG ada PS di area, ada dan forever, ada Anusah, dan bahkan juga ada Anuris. Kalau teman dari tim ARG kan masih aman juga cuy, mereka berlarian. Di mana kali ini tim IOG nya dari IOG, ada dari IOG Awi, ada juga dari Yoxi Alon, ada juga ini dari IOG Awi. Tentu ya teman-teman tim IOG masih aman-aman juga cuy, mereka tidak ingin terlalu terburu-buru karena ini bakal sehingga mereka terlalu terburu-buru itu tidak baik-baik saja juga gitu. Oke guys, mereka kali ini tim price nya pun mereka udah langsung diratakan untuk beri hasil yang ke-10 juga. Di mana kita akan moving lagi melihat ini dia guys, ini map tengahnya kosong cuy. Brasilianya kosong, liatin guys tuh. Rostrot kosong, Brasilia juga kosong, dan gimana cukup ramai di daerah teman-teman dari tim 5 nya cuy. Dari tim 5 ini dia, dari tim ARG yang kalau dilihat tadi dari sisi mapnya dulu, dari sisi mapnya, so kita bakal melihat ini dia dari tim 13, bahkan dari tim 4G hanya masuk 3 player saja. Gimana satu player ini mungkin terpental ya. Malah PV ini, gimana satu global sudah dikomak kembali. Bantuan dekat RNG juga kali ini dia siap bertempur, tapi one Evo berhasil untuk menit progres kita yang terinjung split dan berhadapan dengan 4 player sekaligus dengan teman-teman dari tim O5. Harus hati-hati, Prita kali ini tidak memperhitungkan bahwa kalau kita isinya keluar bakal ada tindakan dari sisi arah kejauhan karena ada follow up BK fire terhadap player-player juga untuk melakukan revamp. Tapi kali ini udah final the 4G rata dan tusun di posisi yang ke-9 tentu ya guys. Dan di ARG dengan 2 point killnya, tapi belum usai pertempuran bakalan ada tim mencoba untuk mulai menembakin, melakukan tembakan-tembakan dengan tim Ringo Panas. Dari secara hijauan dari tim Almo, oh dari tim 11 ini, dari tim 11 tim apa cuy, dari tim 11, oh dari tim Terminator ya, dari tim Terminator ini dia guys. Ada Ocean Cup, ada 28 KB, ada Almo Remo MJ, dan juga ada dari Fans Elite X ya tentunya teman-teman dari Terminatornya. Dan mereka kali ini dari SSB, dibanding dari teman-teman dari tim SSB-nya sendiri dengan 4 point kill, ada Yandy Boy, Yandy Why Not, ada juga dibanding dari Lord, dan juga dari Zack Captain, teman-teman dari tim SSB dengan 4 point kill, eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Mereka kali ini dari teman-teman dari tim Blitar Pride, dibanding dari Blitar Pride dengan 3 point kill, ada Twist, bintang di bintang, bintang di bintang, ngerti bahasa apaan ya. Bahasa planet mana gue gak ngerti sih, makanya kalian langsung siap-siapnya nickname jangan alay, jangan alay seperti ini. Nah ini alay kan, ini nickname alay kan. Oke guys, gimana kali ini dari Oplik ya teman-teman, dari Oplik ada MVP-nya sambil ngerosin-ngerosin nickname yang benar ya kan. Ada Fairn Berlin Open League dengan RGS, ini dia
menghancurkan kesisihan depan itu dari sejak kapten Berling dunia satu kompon tentu ya. Baru mulai tarik mundur dulu. Sekarang tayo-tayo regroup kembali. Lebih baik bergabung daripada memisahkan diri tanpa adanya perjuangan yang pasti guys ya. Karena ini malam misa-misa itu gak ada perjuangan sendiri-sendiri aja. Ini harus kuat ya kan guys ya. Tapi ini kan CR Liga guys. Kalau CR Liga maksudnya harus satu tim full ya kan. Oke cuy, dimana waktu ini jadi menerima 4 poin kill eliminasi. Dia sepertinya dimana dari tim SSG nya sendiri memutuskan untuk tarik mundur ya. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru juga ya. Iya benar banget memilih untuk mengamankan diri. Tapi masih melakukan tembakan guys. Kayak mana guys ya, niatnya kabur apa akan melakukan perlawannya? Oh langsung bakalan dikejar kali ini oleh teman-teman dari tim Feren. Tanpa ampun, tanpa henti mencoba untuk melakukan pengejaran. Bahkan tidak ada vehicle juga. Itu dia. Alright, bakal mencoba untuk langsung ditabrak. Seperti kali ini dikejar, diuber-uber, dikejar. Pertempuran ini tidak bisa terhindari. Tapi Berlin terlalu memaksakan kali ini. Tim Feren tuh ngapain tim Feren? Maksain banget Feren. Dua player level kayak gitu kan. Itu ada 4 orang. Kalau misalnya lu turun ya udah meninggal. Ditembakin 4 orang. Itu mikirnya kayak gitu ya guys. Terlalu ceroboh menurut gua. Menghantarkan nyawanya untuk didapatkan killnya oleh teman-teman dari tim SSB. Menjadi kerugian yang cukup besar. Dan sementara dari Forsain masih aman juga. Dan IOG di sisi lain juga udah terjadi baku tembak dari tim IOG. Yang dimana kali ini dari tim IOG nya kalau kita lihat-lihat dari tim IOG harus misalkan dari di Alliance seorang diri saja yang langsung cabut dan kabur ya. Mereka dikejar oleh teman-teman dari tim Blitar guys. Ini dia Blitar Pride dengan 6 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Gokil banget buat teman-teman dari tim Blitar Pride tentunya dengan 6 poin kill. Ada Twist, ada entah ini siapa cuy ya, ada dari Blitar Pride dengan 6 poin killnya. Ada dari Oplik dengan 4 kill, dengan 4 poin kill juga dengan 2 player tersisa dari tim Fairnya guys. Waduh, malah mereka yang diras oleh teman-teman dari tim 12. Nah, iya bener banget, malah mereka yang diras oleh teman-teman dari tim 12 ya. Niatnya tadinya mau nabrak tapi malah kali ini ditabrak balik. Panik gak ya, panik lah karena tersisa dengan 2 player saja guys. Ini dari tim Fairn niatnya mau nabrak tim 12 ya guys ya, pakai vehicle tadi 2 playernya. Tapi niatnya mau nabrak lah kok malah dia yang gantian ditabrak gitu cuy ya. Ini dia dari tim 12 ya kan, dari tim SSB dengan 7 kill eliminasi kan. Salah nabrak kayaknya teman-teman dari Feren itu guys ya. Ada Indy Boy, ada Why Not anjir, mereka Linus Lord, dan bahkan juga ada Zack Captain Anuris dia berhasil sudah pendidikan serang Bella Frost. Salah satu player dari tim 5 berhasil untuk di pick off juga. Nanti dari tim 5 berhasil untuk di pick off juga dan langsung saja ending seperti ya guys ya. Oke cuy, dan gimana kita akan moving lagi, kita akan melihat kembali pertempuran-pertempuran yang bahkan terjadi tidak bisa untuk dihindari. Blitar Pride dengan 6 poin kill, dari dia ada Praslia, ini Boy, ini mana Anusa, itu dia berhasil tumbang juga langsung dia ini saja. Dan bahkan kali ini dari tim RK1 mereka sudah berhasil untuk dapetin 6 poin kill. Satu player yang sudah berada di terpam melakukan tembakan, harus hati-hati juga dari salah satu player dari seorang Farms Ali CX tentu ya, bakalan di commit ini dia RGS. Guys, langsung dilontarkan RGS-nya guys ya. Itu padahal satu hit lagi, tapi masih bisa untuk healing ya. Tapi satu player-nya udah melakukan trust ini dia keluar berat. Jamshot Terminator harus langsung diratakan cuy mereka. Di posisi yang ke-8 ya. Harus tumbang di posisi yang ke-8 ini dari teman-teman dari tim Terminator ya. RK1 dengan 8 poin eliminasi ARG. Bahkan mereka udah harus langsung rata cuy di posisi yang ke-7. Dan masih ada 6 tim nih kan, 19 player masih bertahan hidup. Ini sorry banget kalau gue gak fokus ya guys ya. Gue lagi ngerap badan nih guys ya. Ini gue live tuh 2 hari lagi sih. Ini hari ini sama hari besok kan. Habis itu kita libur lebaran. Kita libur berapa hari ya guys, kita libur. Kita harus perlu istirahat juga guys ya. Libur-liburan nih kan. Jadi WA gue bakalan, WA admin gue bakalan close kan, bakalan off. Karena libur ya kan guys ya. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya mau daftar, kita habis lebaran. Mungkin open lagi, mungkin gua open lagi tanggal kalau nggak 11 tanggal 12 ya guys kita open ya. Kalau nggak tanggal 11 12 kita open ya, karena gua juga ada acara cuy dengan keluarga gua ya kan. Lebaran cuy, kalian semua jangan main FF mulu guys. Lebaran ya kan, malam takbiran kalian yang keluar cuy, jangan di rumah main FF doang guys ya. Lebaran main FF guys ya. RK1 ini dia dengan 8 poin kill ya. Ya tim Blitar Pride-nya sendiri masih menahan diri guys. Dari tim Blitar Pride-nya ini tumben nih dari counter Blitar Pride, biasanya garang mereka.
paling banyak. Ini kenapa yang diganti 6 poin? Biar ditinggal. Bentar, apakah musuhnya untuk penjang hari ini keras-keras ya guys ya? Ini kayak kemarin. Oke, dan Ina ini serangan dia. Oh, tiga berblitar satu lagi kali dan satu dalam bahaya. Ada seorang pun berhadapan dengan merek kawan. Itu jadi merek kawan kali ini masih melakukan kasus menentas merek bukan di dalam bahaya juga. Dan di situ guys ada horde yang ternyata guys langsung jadi saja Blitar Pride harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang keenam ya. Ada 6 tim, oh masih ada 5 tim masuk juga guys ya. Masih ada 5 tim dengan 13 player yang sepertinya masih bertahan hidup guys ya. Pada RK1 dan 12 point kill yang sudah diamankan menjadi modal untuk tim yang kedua kali ini. Dan streamernya dari IOG yang sendiri dengan 1 point kill, eliminasi dari IOG kan, IOG dengan 1 point kill. Dan ada dari si Alien 1 global kalau mengelola tatap yang terakhir kabuan tanpa ampun tentunya coy. SSB juga cukup sulit nih guys ya, mereka ternyata menyisakan dengan seorang diri saja. Dan tim Feren juga menyisakan dengan 2 player, udah sih fix nih dari mereka buat yang dapetin ya. Mereka unggul dengan jumlah player guys soalnya guys. Oke, dimana itu dia ada dari Island ya, harus tumbang cuy. IOG tumbang di efek yang ke-5 cuy ya. Tidak pernah, udah sih fix guys, menjadi mereka yang dapetin dia sih. Harus hati-hati guys. Tidak aja, jump shot tapi tumbang juga. Karena ada follow up ini dia. Kita akan ada suatu pesan ini kan. Tapi makan tembakan, Kostin pun tumbang dia stack yang keempat tentunya cuy. Lagi pada kali ini ada merek kawan dengan 15 point kill. Eliminasi yang tentunya sudah diamankan kali ini biar teman dari RK1 langsung melakukan rush dari sisi belakang. Oh, 15 point kill yang berada Firearm harus langsung rata dan tiba di aspek yang ketiga. Dua tim tersisa dengan 4 player masih bertahan hidup, satu player tersisa itu dia bakal langsung diras SSB dari sisi area depan. Itu tidak terlihat ya guys ya, langsung akan dikomitin diras begitu saja kali ini. Ini udah tahu sih guys, dibalik air drop ya kan. Oh, dibalik lo kalau masuk gua. Oke, udah bersinggungan, apakah memilih counter elim? Oh, ternyata pakai Ledman memilih untuk bunuh diri saja guys ya. Memilih untuk bunuh diri saja dan tumbang sih ya. Beda halnya kalau misalnya balik ke lobby pakai di back gitu kan. Artinya ya emang bener sih guys, pakai granat buat bunuh diri guys. Oke, RK1 berhasil untuk dapetin Buyah dan gua Bisma bakalan break. Kita lanjut lagi untuk di match yang ketiga nanti di bandar di map kala hari. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? Oh, darling, if I had bought you flowers, would
would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break and stay with him. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave. Cek, oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di match yang ketiga ini dia. Di map kali hari untuk penutupan kita untuk di sesi kali ini. Dari tim TM dan juga dari tim 9 yang dimana mereka udah terjadi baku tumbuh. Dan salah satu fans video tim TM dan sebuah tumbuh akan didapatkan oleh tim Price sepertinya cuy. Ini sorry banget buat teman-teman PS yang sendiri, karena mereka terlambat untuk ngirimin logonya, mereka terlambat ya guys ya. Ada Jack, Shadow, ada Swardana tentu ya, dan bahkan juga ada dari GLC ini dia, dari teman-teman dari tim PS dengan 2 poin kill eliminasi dan 1 perut sudah diberi dari tim 14 berhasil tumbang. 3 poin kill eliminasi yang saling sudah diamankan oleh teman-teman dari tim PF. 3 poin kill juga teman-teman tembakan kali ini pada PS dengan 3 killnya. Alright, sudah diberi dari tim 14 juga apakah sudah berhasil untuk diri mereka juga cuy. Tapi di sisi lain juga udah terjadi baku tumbuk ya. Sari-sari banget ya, baik ya cuy. Dari teman-teman dari TVS, berada dari Jack Sena ini, dia berada dari Jack Sena dengan 3 point kill. Eliminasi yang tentu yang sudah diamankan ya guys ya. Dan bahkan dari SSB itu dia ya guys ya, SSB 1 player terlihat berhasil untuk kumbang. IOG 2 player berhasil untuk ditumbangkan juga, menyisakan dengan 2 player saja dari di Alien. Dan Tukang Moro cukup disayangkan banget, Tukang Moronya mereka udah harus langsung diratakan cuy. Di posisi yang ke-13 dan masih ada 12 tim dengan 43 player yang masih bertahan hidup. IOG bakal memukul mundur di area sana. Rix tentunya mundur sejauh-jauhnya dari area pertempuran. Di mana kali ini dari Mafia, ada dari Reina Mudaon, ada Jiriman dari Wins, dan bahkan dari VRN Just. Ada salah satu player di mana berhasil untuk ditumbangkan juga cuy ya.
Oke guys, dan dimana kali ini dari tim 4G, dan dimana kali ini dari yang Palepi, dimana dari apa ini guys, dua ini ya, ada Veron barely OP juga, teman-teman dari tim Oplik dengan 2 point killnya. Dan setelah dimana kali ini kita lanjut lagi dari tim 4Sin, ini dia dimana dari Belafror, ada Ray X Gacor, dan bahkan juga ada Sans E Ganteng, teman-teman dari tim 4Sin. Dimana kali ini dari MRK1 dimana dengan 1 point kill super stun, yang kali ini dengan vehicle balasan cabut dan kabur ARG. Dimana kali dari ARG dari PSG Arya, ada juga dimana kali dari Dan Forever, dan juga udah notice, oh memantau, ada dari teman-teman dari tim 7 ya kan, yang berada di sisi ada depan sana guys, teman-teman dari tim 7 nya guys ya. Sebentar maaf guys kalau gue kurang sehat ya, ini sebentar gue mau libur guys, gue udah mulai libur harusnya hari ini udah mulai libur, tapi ya udahlah kita open aja, banyak banget ngechat guys soalnya, openin aja lah bang, apa yang libur gitu kan. Ya udahlah kita libur tanggal 8 ya guys, kita mulai libur tanggal 8 nya ya kan. Oke guys, ini dari ARG ini dia, dan masih aman juga, IOG udah berhasil untuk di revive Mafia. Oh ternyata dari Mafia guys ya, ini dia dari Mafia, ada Reno ya kan, dibandingkan 1 point kill nih ya. Tapi dibandingkan seorang Malek pun juga udah harus menerima damage dengan cukup sakit. Ini dia dari seorang Malek, mencoba untuk healing medkit dulu dari Malek. Dan sementara ini dimana kita akan moving lagi melihat ada dari teman-teman dari tim 5 juga, dari tim ARG gitu guys, yang tadi kan dari teman-teman ARG kan, dari tahu juga langsung saja digeberin, diberedetin dengan senjata P90 dari sisi harga jalan, tidak worth it untuk senjata P90 nya. Tapi salah satu player dari tim 7 udah berhasil untuk di pick off ya guys ya, langsung saja kali ini bakal di committing dan langsung akan mulai di ending cuy ya. Oh, daripada dari ARG dengan 2 point kill, eliminasinya yang sudah diamankan. Fern itu daripada dari Jasopi, tentunya daripada dari seorang Twist, bahkan daripada sudah berhasil untuk dijatuhkan dan ditumbangkan cuy. Oh, daripada dari ARG dengan 2 point kill, eliminasi yang tentu yang sudah diamankan. Dan sementara ini daripada kita akan moving lagi, dan itu dia tim Blitar Pride. Harus langsung diratakan dan tuba dia yang ke-12 nya cuy. Masih ada 11 tim dengan 34 player yang masih bertahan hidup, yang dimana kali ini dari teman-teman dari tim ARG daripada dengan 2 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Guys, kalau ada suara-suara apa-apa gitu, mohon maaf ya guys ya, gue lagi benerin mic guys. Kalau ada suara-suara ASMR ya kan, mohon maaf guys. Kayaknya suaranya kayak bising gitu ya kan, sorry banget ya kalau misalnya ada suara-suara bising-bising tadi guys, gue lagi ini guys benerin mic. Oke cuy, gimana dari ARG ya dengan 3 point kill, sorry banget ya, kita sedih-sedih sambil nelfon-nelfon aja ya, dan mohon maaf banget ini gue gak semaksimal mungkin karena gue lagi sakit guys ya. Oke guys, pada ARG ini dia dengan 3 killnya, sementara kita akan moving lagi karena dari tim 6 ini dimana pertempuran-pertempuran yang bakal terjadi. Ntar lalu kita udah sehat lagi kan, udah fit lagi, kita bakalan ngegacor lagi guys ya, besok habis lebaran kita bakalan ngegacorkan lagi untuk casternya ya kan. Oke, IOG dibanding dengan satu kill Mafia, mereka udah langsung rata cuy, dipulangkan karena lobby di posisi yang ke-11. Dan sementara mereka kali ini masih ada 10 tim dengan 32 player yang masih bertahan hidup. Dibanding dengan tim 45 pun tumbang guys di posisi yang ke-10. Masih ada 9 tim yang dan player masih bertahan hidup. Fairan itu dia, dimana Fairan pun tumbang juga dan rata di hasil yang ke-9. Masih ada 8 tim dengan 27 player masih bertahan hidup. Dimana dari IOG dengan 5 point kill, ada IOG Awisik, bahkan ada dari Yuxi Alon, dan bahkan juga dari The Alien, teman-teman dari tim IOG dengan 5 point kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan guys ya. Oke, dimana dari A4 ya, tentunya dimana dari A4X dan juga kawan-kawan, ada IOG Awisik, dan juga dimana kali ini tim IOG dengan 5 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Oke guys, dan dimana kali ini kita akan lanjut lagi dari 4G, bahkan dari 4G juga dari tadi masuk dengan 3 player saja kan. Dan kali ini dimana dari seorang One harus menyisakan dengan seorang diri saja guys, menjadi One Play Again PS. Ini dia, mereka udah dapetin 8 point kill dari teman-teman dari tim PS nya cuy. Ada dari Jaxena, ada Jaxena Reborn bagus, ada Suwardana, dan juga dimana GLC Lanhi ya, teman-teman dari tim PS dengan 8 point kill ya. Oke, dan itu dia udah notice salah satu player, oh Arya bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan juga ARG. Langsung saja kali ini bakal dikompetin, bahkan udah ada Skylar, dan dengan cukup mudahnya Anuza berhasil untuk di pick up juga guys, dimana dari seorang Anuza dan seorang Jaxena terkena tembakan terkena backstab dari sisi belakang. Itu dia guys ya, mencoba langsung melakukan jump shot, mencoba melakukan ending, dan satu player itu dia ya, dimana dari tim 5 sendiri, oh udah menotisi itu jump shot, dan tentunya Anuris pun berhasil untuk ditumbangkan juga.
Dan kali ini langsung GID saja guys, ada satu pair. Oh, datangnya satu-satu. Ngapain lu datang satu-satu dari tim ARG-nya? Ngapain gue coba guys ya? Gak jelas main mereka cuy. Dimana datangnya satu-satu dari Bayfront guys ya? Ngerasin juga satu-satu, ya udah cuy. Bakalan dengan cukup mudah, easy ya kan. Lubang di hashtag yang ke-8 PS ini dia dengan 12 point kill. Gokil banget buat teman-teman tim PS ini juga mendapatkan keuntungan ya. Bentar guys ya. Oke, di mana ada tim PS ini? Dia ada tim PS dengan 12 poin kill eliminasinya kan, ada dari Ribbon bagus, Wardana, ada GLC Lanky. Teman-teman dari tim PS dengan 12 poin killnya cuy. Di mana kali ini mereka bakal terus berjuang ya kan, terus bertahan, berjuang, terus berjuang walaupun hati tersakit ya cuy. Aduh guys. Oh, ini mirip PS, itu dia dengan 12 poin killnya cuy ya, daripada dari tim Kulia sendiri, dari tim S, dia dari tim S, dia sendiri dengan 1 poin kill masih ada 7 tim ya, 7 tim dengan 24 player yang masih bertahan hidup tentunya cuy. Dan zona terakhir dia recommend post ya guys ya, zona terakhirnya berada di recommend post itu udah diuntungkan sih oleh tim yang berada di recommend post sih guys ya. Kita takin globalnya kemana, itu globalnya kemana, coba yang nembakin dimana, globalnya kemana guys ya. Gokil, gokil, gokil. Tim 10 satu player, ngapain maksain ya kan. Padahal temennya di belakangnya kan, itu terlalu memaksakan, egois ya kan. Mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan timnya cuy. Ya akhirnya ya seperti itu guys ya, ditumbangkan juga ya kan. Oke, dan satu player itu dimana dari tim 9 berhasil untuk ditumbangkan kembali. Ada dari Cello ya kan, dari Cello itu dia. Ini pada bakal terjadi duel sepertinya guys ya. Dari kali dari Cello harus ada di jarak 9, tapi Cello kali masih bisa untuk survive, tersangkut. Ternyata tiba bakalan dibutuh-butuh oleh salah satu player dari tim 9. Tapi dimana ternyata ada dua player yang berada di sisi rumah hijau sini ya guys ya. Dari serang Cello mencoba untuk mencari fashion terlebih dahulu, mencoba untuk mencari posisi terlebih dahulu dari serang Cello untuk melakukan backup. Dan ini dia dari serangan Nasera, dan satu player apakah sudah berhasil menumbang. Oh, itu dia CTH, bahkan dari tim 10 satu player berhasil untuk ditumbangkan juga tentunya guys ya. Ada Nasera ini dari tim A New Project, dari kali ini dari tim Saung Jati Expo. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di attack yang ketujuh tentunya. A New Project dengan 11 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan dari Nasera. Dan kali ini mari kita akan mencoba untuk saksikan bersama-sama Brody dari tim Fort, dari kali double roar. Ada Ray Ega Charlie di barat dari teman-teman dari tim Fort dengan satu player salah satu Ega yang bahkan sudah berat untuk ditumbangkan ya guys ya. Oh, di mana ada press, itu dia di mana press pun tumbang cuy ya. Di mana press tumbang dia second kena, masih ada 5 tim dengan 16 player yang masih bertahan hidup di World 4 ya. Ada Bill of Roar, ada Ray X Gacor, dan juga di mana dari Sans X ganteng ya teman-teman dari tim 4. Di mana kali dari Bill of Roar juga di mana dari tim 4 ya. Dan sebentar yang kita akan lagi kan. Oh, dimana kali dari 4, tentunya dimana kali dari teman-teman dari 4 skins ya, Belaf dan juga kawan-kawan ya. Dimana kita akan lanjut lagi dari RK1 ya. Jadi dimana dari RK1 ini dia dimana dengan 2 point kill eliminasi ya. Dari RK1 ini dia, dimana dari RK1 dengan 2 poin kill eliminasi yang sudah diamankan ya. Dari kawan dari IOG Awis, dari IOG ya, 9 poin kill eliminasi dari IOG Awisik. Dan kirimannya jadi Yux Yalong, dan kirimannya dari si Alian Forjin. Dimana kali ini yang di attack 5 ya, IOG dengan 9 poin kill eliminasi yang sudah diamankan.
Oh, di kali ini, ayo gilir, di kali ini bakal coba untuk teman-teman tim berbeda-beda akan menyebabkan mereka menyisakan dengan dua player saja. Satu pernah sudah bilang, Rory itu dia sudah bilang, Rory pernah sentuh si tumbang dan Forstin, cukup disayangkan banget dari Forstin. Harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang keempat. Dan masih ada 3 tim dengan 6 player masih bertahan hidup, siapa yang bakal dapet tim Buya. New Project kali ini dengan 14 poin killnya dia. Untuk di map yang di match yang kedua tadi, di mana mereka nggak ngedarat map ya dari sana. Nah, sekarang ini kagak ngedarat map guys ya. Sorry banget ya kalau gue kagak fokus ya guys untuk di beberapa hari ini cuy ya, karena gue lagi sakit ya kan. Tapi gue paksain buat lab ya kan, gak ada apa emang gue kan. Tapi kebanyakan kalian suruh ngomong itu cuy, disuruh apa open bang, open aja lah bang gitu kan. Sebenernya kali ini dari New Project ya, oh uang, bahkan dari seorang uang. Dan sebenernya dari seorang uang pun berhasil untuk tumbangkan. Ntar kalau misalnya kita udah sehat, kita bakal ngegacor lagi dengan profesional ya. Kalau sekarang kita jarang-jarang ya guys ya, soalnya lagi sakit juga tenggorokan gue nanti berjarah lagi guys. Gue apa? Gue pernah bisa tenggorokan gue, lahir gue sini sampai berdarah dalamnya gitu. Jadi kita ngeludah aja keluar darahnya gitu. Dimana RK1 tumbang di posisi yang kedua ya, waduh cuy, disangkan banget RK1 gagal untuk dapetin buyahnya lagi dan lagi. Ini sorry banget, kita sambil cerita-cerita curhat-curhat dengan keadaan ya guys ya. Dan Anasera ya kan, Anasera berhasil untuk dapetin MVP New Project ini dia, congratulations berhasil untuk dapetin buyah. Gue Bisma bakalan break dan kita akan berlanjut lagi ke sesi yang selanjutnya. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana tentunya cuy. Compass was wrong, and I'm still on my way. Closest to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life you'll be dancing on the moon. Don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That
that's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Never notice. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. But I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing, oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car and seeing open, but I can't go down that road again. I'll smoke a cigarette, but will that help me forget you? Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. I need to treat you better than that
without you here. Can't sit, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. Yeah, I gotta let you go. Oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di match yang ke satu ya. Ini dia di match yang pertama tentunya. Ini mereka kali ini ada dari tim RT yang sendiri ya kan. Yang dimana dari tim RT, oh mereka bakal terjadi early fight guys. Ini dia. Oh ini dari tim RK ya kan. Ini kayaknya mereka itu cuy, salah mereka ini guys ya. Salah menggunakan avatar ya kan. Dan tim RTO nya ini dari tim RK ban ya kan. Ternyata itu logonya dari tim 12 ya kan, dari tim 12 nya tadinya kan pakai A guys ya, kawan tuh pakai A ya kan. Oke cuy, dan dimana kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi ke sisi dari tim 3 ya kan, dari teman-teman dari tim 3 sendiri, dari tim CKR. Ini dari tim CKR, ada dari Bang Kroco ya kan, ada Bang Kroco. Dimana dari Bang Kroco pun berat untuk di pick off juga, menyisakan dengan 2 per, bahkan Pak D kali ini udah harus nungging-nungging juga ya guys ya, dari Pak D kan nungging-nungging saja guys, ter pick off sudah. Jadi berada tim CKR. Oh, Cengkurik, bahkan itu dia Cengkurik. Mereka udah harus langsung diratakan tumbang di hashtag yang ke-14 ya. Dimana kali ini RK1 dengan 4 point killnya. Dimana Super Sun dan bahkan juga mereka kali ini RK1 dengan 4 point kill. Dimana kita akan moving lagi di sisi area lain juga. Dimana pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari. Alright, dan kalau kita lihat dari segi mapnya sendiri. Dari tim... Pulang juga harus misalkan dengan suara yang gini kalau kita lihat-lihat guys ya. Oke cuy, dan udah ada headlist juga dari tim RK1 dan juga ada dari tim 1. Kita absen dulu dari tim 1. Ini dia, ada dari tim XT. Yang dimana ada dari XT Raden, ada XT Damzi, dan bahkan juga ada XT Nunun. Oke teman-teman dari tim XT, dan juga dimana kali ini dari Garok ya teman-teman dari tim XT cuy. Oke teman-teman dari XT, gimana kali ini bakal coba untuk mulai melakukan tembakan dari sarang Garok tentunya cuy, dari tim XT nya dimana tidak ingin terlalu terburu-buru juga, memutuskan untuk mulai memantau. Ada list your clone itu dari mana, dari Jules Sangar, dimana Index dan berhasil untuk tumbangin dan langsung saja itu dia. Dimana dari XT kali ini tidak ingin terlalu terburu-buru juga, dan dari tim Fire juga mereka berada di daerah pulau Sentosanya cuy. Dan kita akan moving dan melihat kembali pertempuran-pertempuran yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat di area graveyard dari tim 12 dari tim RTO ini, walaupun ladies-ladies ini ciwi-ciwi loh guys ya, ciwi-ciwi dari Morp kan gak ada obat. Mereka udah dapetin 4 point kill dan price-nya sendiri harus langsung rata dan tumbang di posisi yang ke-13, ditumbangkan oleh teman-teman dari tim RTO. Ini dimana dengan 4 point kill eliminasi yang sudah diamankan cuy. Oke, dan ada juga dari Zeno Not Alien ya, ada juga Morp Cesa, dan juga ada dari Veta. Ini si Tata ya, Morp Veta. Oke, sebenarnya RTO dengan 4 point kill, dan seperti mana super itu dia dari tim RK1. Di sisi lain juga udah terjadi pertempuran. Kita akan moving lagi dan melihat fokus ke area dari pertempuran-pertempuran yang terjadi dari tim XT. Ini dia dengan 2 point kill eliminasi yang sudah diamankan XT Damsi, dan juga dimana kali ini 1 global sudah dipop-up kembali. Yang dimana udah ada Tatsu yang digunakan kembali juga, dan dari serang Damsi jump terdilakukan, dan itu dia dari serang Damsi berhasil untuk ditumbangkan juga, tersungkur kali ini dimana dari serang Damsi. Dan sebenarnya mereka leader tim XT nya sendiri dengan 3 point killnya bakal mencoba untuk mulai menggunakan unhealer dari sarang XT. Nunu udah ada Homer yang digunakan, dan satu pair itu dia dari RK1 beras untuk di pick off dari serang Super Sun, dan langsung dia ini juga gak nge-NKUC tentu ya. Oke guys, sebenarnya leader tim XT ini dia dengan 4 point kill eliminasi yang udah diamankan. Bentar guys, gue ngecas dulu ya, ngecharger HP bentar guys. Oke guys, dimana ini dia, kita lanjut lagi, sorry banget guys, habis nge-charge up ya kan. Tiba habis baterai cuy, dimana dari kubur tua ini dia, bahkan dari sarang Guns, dimana Guns harus menyisakan dengan sarang dirisan, dimana BLF Guns, GNS tentu ya. Dan itu dia gubuk tua, harus cukup disayangkan banget, gubuk tua harus langsung rata ya di posisi yang ke-12 cuy.
dimana dari tim A, ini dia Ayam Academy dengan 7 point kill, dan tentunya dimana mereka bakalan mencoba untuk mulai melakukan looting-looting ya dari teman-teman dari tim AA-nya guys. Ada dari Duel, ada Jewel Sangar juga dimana dari tim AA dengan 7 kill eliminasi. Dan sementara kita akan moving lagi dari tim BG Always, ada dari RK, ada MGL, ini dia dimana dari Hakim Poke, ada Always Death, dan bahkan juga ada dari Aero tentunya teman-teman dari MGL. Dan sebentar kemana itu dia, langsung saja udah ada Skylar yang langsung diluncurkan, dan satu player bahkan sudah berhasil untuk di pick off juga tentu ya. Dimana MGL yang dimana kali dari Aero, ada IM X tentunya dimana dari teman-teman MGL dengan satu point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Dimana dari Aero ini dia ada MGL dengan satu point kill eliminasi yang sudah diamankan. Lagi dimana dari Mat, itu dia Mat Rival Man yang berhasil untuk dijatuhkan dan juga berhasil untuk ditumbangkan. Dari mereka kali ini NGL dengan 2 point kill ya guys, ada Aero, Yams, Eagle tentu ya, NGL dengan 2 point kill. Langsung saja udah ada RGS yang kali ini bakal dilontarkan, RGS dimana serang Aero, MX, Z tentu dimana Aero, dan itu dia dimana 4-5 pun mereka udah harus langsung rata cuy di posisi yang ke 11 tentu ya. Masih ada 10 tim dimana dengan 32 player masih bertahan di depan NGL dimana kali ini dengan 2 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Mereka kali ini Aero ini ada MGL dengan 2 point kill ya, langsung saja kali ini berputar-putar. Mereka kali ini langsung saja melakukan ending guys ya, dan NGL kali ini mereka udah berhasil untuk dapetin 3 point kill eliminasinya. Oke, 3 point kill diamankan oleh teman-teman dari NGL. Dan sebentar ini kita akan moving lagi, ini masih ada 10 tim ya dengan 32 player yang masih bertahan hidup cuy tentu ya. Oke cuy, di mana kali ini kita akan moving lagi dan kita akan lihat kembali pertempuran-pertempuran yang tentunya bakalan terjadi dengan cukup seru dan juga menegangkan ya guys ya. Oke guys, dan di mana kita akan lanjut lagi dan lagi dari tim Ayam Academy ya dengan 7 point kill ya. Ada ya hahaha, ada Duel Back, dan juga dimana dari Jewel Sangar, teman-teman dari tim AA dengan 7 kill. Dimana kali RKWN dengan 6 point kill Super Stun, tentu dimana Super Stun menyisakan dengan seorang yang diri saja menjadi one play again. Dimana dari tim Marga, ini dia tim Marga tentunya bahkan. Dimana Marga sendiri udah tersungkur tadi, HR ini dia tim HR dengan 4 point killnya. Ada Erap, ada SNG, Hit Hero dengan senjata Stake, di notice itu dia. Ada dari tim Ayam Academy yang berada di sisi depan Duel tentu ya. Masih bisa untuk bertahan sendiri dari Duel, tembakan terus dilakukan, Erap pun berhasil untuk dijatuhkan tumbang. 4 point kill yang kali ini sudah diamankan juga oleh teman-teman dari tim HR. Dimana di sisi lain dari Marp, oh dari Marp itu dia bahkan sudah terjadi bahkan pemutaskan di area Klasoris dari tim XT tentunya. Ini dengan 6 point killnya, kita akan berpindah lagi ke area dari tim Marp. Tentunya mereka kali udah berhasil untuk dapetin 7 point killnya. Itu dia dimana Aero tentunya 2 player bahkan sudah berhasil tumbang. Ada tembakan M kepala didapatkan, 1 crown kill didapatkan, STG itu dia berhasil untuk ditumbangkan. Waduh, ini ladies gigi guys, ladies jago ya kan. Waduh, ini dari tim RTO ya, tadinya di frontal RTO ya kan, sekarang mereka di morph. Oke, okay. Veta ini si Tata ya kan, ada Filia, nah, ini si Jino ya. Alien ini kayaknya diajak lah si Jino kan, ada si Cesa juga guys, gak ada obat ini kan guys. Ciwi-ciwi bukan sembarang ciwi-ciwi guys, jangan cowok-cowok aja mereka ratakan ya kan. Waduh, apalagi yang ciwi gitu kan guys ya. RTU nih bos, single dong ya kan. Oke cuy, dan ini dia RTO dengan 10 point kill ya. Kita lanjut lagi dari tim HR dengan 5 point kill. Yoi, masih aman santai, dan RTO tadi melakukan rotasi. Oh, tapi di sisi lain dari tim XT, kali ini juga terjadi fight. Satu global, bakal mencoba melakukan revive. Keputusan dari serang XT Nunu yang cukup baik kali ini. Untuk dimana dari XT Nunu tadi udah berhasil untuk melakukan revive. Dan Raden yang tentunya udah berhasil untuk revive kembali. Dan sebentar dari tim Fairn, ini dia dari tim Fairn dengan 2 point killnya. Ada MVT Cito tentu ya. Ada juga yang di mereka kali dari, ada dari Fire Berlin OP, ada vehicle itu, ada mobil monster ya kan, ada mini launchpad yang digunakan untuk berpindah tempat dengan cukup cepat. Tapi ternyata ada kawan-kawan dari tim 10 di tengah-tengah lagi sih, dari tadi dari tim Fire untuk di map di Purgatory untuk di sesi sebelumnya juga sial banget ya dari teman-teman dari tim Fairnya sendiri guys, naik mobil nyamperin satu squad ya guys yang ditabrak, jadi udah meninggal. Dan ini dia pakai mini launchpad, ketemu teman-teman dari tim 10, tapi perkirakan dari seorang chat dan baritnya berat untuk memakan satu korban. Itu dia mencoba untuk mulai fokus menot, bakal mencoba untuk mencari-cari player-player mana dari tim 10. Satu player tersisa dari tim 10 bakal mencoba dipantau, itu dia dipantau saja MVP
kita berhasil untuk di pick off juga tentunya. Tapi sebenarnya masih bisa untuk di revive kembali. Satu global pada di pop, pada di stranger, di video persinggungan. Oh, bakalan terjadi puncher dekatnya. Harus saat tadi bakalan dimajuin. Itu dia di bandara stranger. Harus saat tadi bandara stranger. Satu global sudah di pop kembali bandara stranger. Sudah pun cukup sakit kali ini. Udah mulai menyesat juga di mereka lidah stranger. Sudah tim blaster ke new girlnya. Mencoba menggunakan diri. Oh, nice banget senjata baret dari stranger. OP itu dia dibanda dari tim 10 yang berada di depan tadi. Dengan maju dengan cukup polosnya, berhasil tumbang di atas yang ke-10. Jol Sangar berhasil untuk dapat di atas rang X-Trial. Dimana Morvieta udah berhasil untuk di-revive kembali. NGL bahkan dan tim Ayam akan dibini dia dengan 13 poin killnya. Pertempuran yang tidak bisa untuk terhindari dengan cukup seru dan cukup regangkan bahkan. Kalau kita lihat-lihat kembali dari teman-teman STG pun kalian tersisa dengan seguntur seorang diri saja. RTO, ladies-ladies kita, ciwi-ciwi kita pada kesempatan sore hari ini tentu ya. 15 poin kill, eliminasi yang sudah diamankan. RK1 tumbang rata di hashtag yang ke-9. Ini dia dimana dia serang Filia tentu ya. Dimana udah ada portal yang digunakan juga dimana dia serang Filia. Dimana dengan kegiatan AWM-nya, Hamun Republic pun tumbang rata di hashtag yang ke-8. Di RTO kali dia 15 poin kill. Ada dasar aja nol apa ini guys ya, Talin tentu guys dia misalnya tembak itu dia satu pair bahkan mini dari tim Ayam akan lebih berat untuk ditumbangkan dari serang Leaf Your Claw dan akhirnya berat untuk ditumbangkan juga tentu ini mini RTO kali dengan 17 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Bahkan mencoba untuk langsung gocek dulu kali ini, mencoba untuk langsung healing dulu di hadapan serang Zain. Aduh, lalian tentunya 17 poin kill. Wow, nggak ada obat ya guys ya, ciwi-ciwi kita untuk di kesempatan sore hari ini cuy. Dimana udah dapetin 17 poin kill ya kan, ciwi-ciwi ini si para-para cowok ini malah ngendok-ngendok ya kan. Waduh, kalah ini teman-teman dari nih tim-tim cowok kalah sama cewek-cewek guys ya. Yang cewek-cewek aja barbar ya dengan 17 poin kill eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Ini dia the skill yang cukup gigi-menjago kali ini yang ditunjukkan oleh ciwi-ciwi kita RTW kan. Aduh beli sos. Tuh bikin pantun malah batuk kita guys. Kita lagi nggak enak badan juga ya kan. Lagi sakit ya kan. Dan ini kita lagi kita paksakan aja kan. Oh, dan Ayam Akademi rata cuy di posisi yang ke-7 ya. Di mereka kali ini dari seorang Morvieta tuh ya. Yang mencoba untuk mulai bersembunyian diri. Ada dia serang C yang kali ini harus saat yang ada serang C. Ada dia seorang Morvieta. Dapetin satu kerakuan di mana dia serang Cesa. Tapi sayang banget dia serang Cesa tumbang. Nayu Legend pun tumbang di asing yang ke-6. Masih ada 5 tim dengan 13 player masih bertahan di UFX di mereka kali ini dengan 9 poin killnya. Ada dari XT Damsi, ada dari XT Nunu, dan bahkan juga ada dari Garok. Teman-teman lihat XT ini dengan 9 poin killnya, dengan slot gandel barrelnya. Itu dia, karena sudah dilemparkan kembali tentu ya. Kali ini bakal mencoba untuk langsung mulai bertahan terlebih dari XT Raden digempur oleh teman-teman dari tim 12, dan dari tim Morph. Untuk dari tim lain di slide skill teman Raden itu ya masih bakal mencoba untuk direpak kembalikan langsung dihancurkan seperti harapan, dijatuhkan oleh ketidakpastian itu sangatlah sakit. Di dari serangan Damsi, mencoba untuk bertahan kembali. Nunu kali mencoba untuk bertahan juga. Sementara ini dari tim 12 yang masih bakal mencoba untuk mulai mencari celah ya kan dari teman-teman dari tim 12 ini dari tim RTO. Yang kali ini bakal mencoba untuk mencari celah tentunya di mana serang Morvieta. Tembak itu dia dari serang Morvieta dengan terogonya masih miss. Terkena tembakan balik Vieta pun tumbang. Marga triple six back pun tumbang dan rata di asing yang kelima. RTO kali ini harus menyisakan dengan 3 player dengan 19 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Lemparkan fresh spirit terlebih dahulu kali ini dari serang Morvieta ya tentu ya. Dan kali ini mencoba untuk langsung mulai dilontarkan M79-nya tapi terkena dirinya sendiri harus saat kali ini dari serang Morvieta. Alright, udah ada granat yang kali ini masak dulu. Granat masuk, itu dia granat yang masuk. Panik gak? Ya paniklah, masak gak? Dan itu dia terkena granat. Pertumbangan dari serang Cesar dengan shotgun dual barrelnya. Granatnya harus mantul, terkena dirinya sendiri. Granat pun mantul, Velia. Aduh, di area belakang itu ada yang perang. Ada yang baku tumbuk, ternyata temannya sendiri. Satu tambahan, 3 point kill kembali. Wow, 22 point kill. Ya mankan oleh teman-teman dari tim RTO ini dia guys ya. Waduh, gokil banget. RTO ini kan dimana dari Vita dan sebenarnya dari Radian ini dia menyisakan dimana dengan seorang dia ada saja dari serang Garok tentu ya. Ini mereka kali ini Xtidian dari Viren ngapain ini Viren ngendok-ngendok aja guys ya. Ini guys ya ngendok-ngendok gaming yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Viren ya kan. Ngendok dulu nih bos, single dong aja yang penting ngendok dulu bos. Oke, ini SIG dimana dengan 4 point kill. Alright, ini kalah tim Virennya kalah sama ciwi-ciwi ya kan, 2-3 point kill ya kan. Ini dia guys RTO ya kan. RTO guys ya, nggak ada obat, emang bener-bener nggak ada obat dari teman-teman dari tim RTO-nya guys ya.
beli saus ke Balikpapan ya kan, RT Uni Bos. Gak ada lawan, manja. Ini mana dari seorang Veta dari Kenita Academy berhasil untuk tumbang dia yang ketiga. Oh, beradu Mad Kid Zona dimenangkan oleh teman-teman dari tim RTO Buyah, dari RTO Feren yang ngapain di bawah lu, ngapain di bawah Feren. Udah Civic Zonanya dimenangkan oleh tim RTO Feren. Tukang Endok harus tumbang di posisi yang kedua, cuy. Kita sambil ngerosting Xenophilain sebagai MVP, guys ya. Kita sambil ngerosting, seru soalnya kalau ngerosting RTO dapetin Buyah dengan kill yang begitu banyak untuk di match yang pertama, guys ya. Waduh, gokil 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 RTO Uni Bos, ya kan? Oke guys, dan gue Bisma bakalan break ya. Kita akan lanjut lagi untuk tim match yang kedua. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV, guys. Summer fun. I saw you right up in the summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work, couldn't work. I had to push you first, I lost my mind, went berserk. I feel like Uzi Vert, Vivian Westwood chain hanging right around my neck. Balenciaga kicks, 44 when I step. Summer fun. I saw you right up in the summertime. Yeah. But now I stay inside all the time, wasting away waiting for you to call one more time. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing. I'm over it. So I had to let you go. Bloodshot red, damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, I feel a thing.
this is what happens when I'm out of my mind. Listen, there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Cek. Oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di match yang kedua ya, di map Purgatory. Dan tentunya masih bersama gue, Bisma TV, yang tentunya bakalan memandu kalian semua cuy. Dan dimana kita langsung akan lihat pertempuran-pertempuran yang tentunya bakalan terjadi cukup seru dan juga menegangkan. Ini dia dibanding dari tim AA ya, untuk ini dibanding dari tim Ayam Academy dengan 1 poin killnya. Ada dari Jill Sangar, ada dari Liz Yurklo, ada ya hahaha, dan juga di mana kali ini dari Dulbeck ya teman-teman dari tim Ayam Academy dengan 1 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Dan ini dia ada sekarang di Dulbeck untuk mencoba untuk mencari, oh headset didapatkan itu di biji Alwise dari Merkawan, berhasil untuk di pick up juga MVT Cito juga di sis lane, berhasilnya juga kita akan moving lagi ke stair lagi dia di MVT Oke, tentunya dengan senjata mini Uzi berhasil mendapatkan 2 knockdown-nya, mencoba untuk melakukan ending di mana dia sering Jazz OP, tentu itu dia di mana tersungkur. Sementara masih ada 3 player di mana dia dari tim Oplik dari Fire dan Kaling bakal mencoba untuk di revive kembali dari Terang Berlin. Ini dari tim Fire nih ikut 3 CS nih guys. Tapi mereka gua roasting gak apa-apa guys, buat mereka belajar aja, kita roasting kita sambil ngerosting ya kan. RTO Min, tuh ada Alena tuh, RTO, mangat RTO. RT disemangatin sama Alena ya kan. Oke guys, dan ini dia dari Feren Berlin tentunya, dimana dari tim Ferennya sendiri harus menyisakan dengan 2 player. Bahkan Berlin OP kali ini berhasil untuk di pick up juga. Oke, dan tuh dimana kali ini tersungkur harus nungging ya. Bahkan dari serang Jazz kali ini juga, wow, ada dari tim 12 ternyata dari tim RTO yang juga join to the fight kali ini menuju ke daerah sentral, ataupun mereka masih berada di arah sentral. Ini dia guys ya, gimana tim yang berhasil untuk dapetin bu ya untuk di match yang pertama tadi dengan kill yang sangat banyak juga. Tapi Zai berhasil untuk ditumbangkan juga RTO kali ini dengan 2 poin kill yang tentunya bakal mencoba untuk mulai melakukan looting, dan tentunya ini harusnya nge-revive dulu sih. Nah iya, bener banget keputusan dari serang Cesa yang cukup baik, tidak ingin terlalu memaksakan mementingkan teman dulu daripada mementingkan musuh yang ada di area atas ya. Karena dari tim duanya sendiri masih bertempur ya, sepertinya mereka masih bertempur karena bersinggungan juga dengan teman-teman dari tim Gubuk Tua. Dan bahkan Jazz tumbang kembali dari serang Jazz. Ini dia, ini masuk sih teman-teman dari tim 12 nya harusnya masuk sih untuk ikut join sih. Nah bener banget, langsung masuk Vita, ini dia langsung mengamankan di satu tempat, melakukan speed fashion di area high ground untuk mendapatkan fashion yang cukup luas. Tapi Cesa harus ditumbangkan. Velia setengah daerah tersisa harus hati-hati Velia, karena yang gimana di depan belakang udah ada player-player yang mana dari tim Feren juga. Dan Veta cukup disayangkan banget dari serang Veta, harus terluka, harus terjatuh dengan luka yang cukup sakit karena yang dimana kali ini dari serang Veta terkantai banget. Tapi masih bisa untuk di revive, masih bisa untuk diobati kembali tentunya dari serang Veta. Tapi dimana kali ini dari RT yang sendiri, oh player-player yang tadinya udah harus tumbang masih bisa untuk di revive kembali. Dan NYL ini dia, yang dimana dari serang Zeki langsung saja kali ini dari serang Zeki pun berhasil untuk di pick off juga tentu ya. NYL menyisakan dengan 2 player, Alwise CS bahkan sudah berhasil untuk dijatuhkan dan tumbang juga. Dan kali ini dari NYL dengan 1 point kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan nih cuy. Dan misalkan dengan seorang diri saja, sementara dimana di sisi lain juga masih terjadi pertempuran antara dari tim RTO nya ya. RTO, tapi RTO lagi dari Vita dan VL ya berhasil untuk ditumbangkan nih guys ya. Oke cuy, dan kita akan saksikan bersama-sama kembali, ini dari tim SSB, tentunya dari tim SSB juga. Ini pada kali ini bahkan satu pair itu dari STG. Oh, mereka berhadapan dengan teman-teman dari tim STG guys. Dan STG tim cukup disayangkan banget. STG tim mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-13 tentu ya. Dan kali ini tim SSB dengan 4 point killnya, gokil banget dari teman-teman dari SSB untuk di round yang kedua kali ini dengan 4 point kill. Dan kita akan moving lagi dari tim CKR, bahkan ini dia dari Bang Roco, ada Dewa Basar, ada Hahi, dan bahkan juga ada Pak Adi, teman-teman dari tim CKR dengan 1 point kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan cuy.
Lalu ini mereka kali ini dari tim CKR, dimana dari tim CKR dengan 1 poin kill ya. Lanjut lagi mereka kali ini dari tim PS, dimana dari Ribuan Bagus, ada Ribuan Dharma, dan juga dimana dari Dark Batosai ya teman-teman dari tim BS ya kan. Mereka kali ini dari tim RTU dengan 3 poin kill, dari Gubuk dengan 5 poin kill, ada Tantonius, ada juga dari BLF GNS. Juga mereka lihat tim Gubuk dengan 5 poin killnya cuy. Dan sementara kalau kita lihat, kita akan coba lihat itu dia guys, dimana dari teman-teman dari tim 9 sendiri tembak dan tembak lagi Tante Nisa. Dimana kali tim Gubuk tua dengan 6 poin killnya mencoba untuk di revive dulu sih guys ya. Dan itu dia ada Bang Croce langsung di ending cuy. Nggak nge-end nggak we kan. Gubuk tua dengan 7 killnya kan, udah dapetin 7 poin kill eliminasi yang diamankan oleh teman-teman dari tim Gubuk tua. Mencoba untuk melakukan apa guys itu, menggunakan Skylar maksud gua. Udah ada Skylar yang diluncurkan. Ini sorry banget guys ya, gua kalau nggak fokus nge-cache-nya nggak kayak biasanya karena gua lagi sakit ya kan. Lagi sakit, demam, tapi gua paksain guys buat live, buat open FT kan. Karena mau mepet lebaran kita harus memiliki cuan nih guys. aduh dan tangan gua juga ini nggak terlalu enak guys ya, abis dijahit soalnya cuci tangan gue guys, dijahit 5 cuci tangan gue guys, kena kaca ya, nonjok kaca sih. Oke guys, ini dia benar dari RK1 dengan 1 point kill eliminasinya, dan SSB dengan 4 point kill IND boy. Di mereka lihat tim SSB dengan 4 point killnya yang tentunya sudah diamankan cuy. SSB dengan 4 point kill, kita lanjut lagi di mana dia tim BG Croce dari Bang Croce ya kan. Dimana tim CKR, oh Dewa Buster bahkan sudah berhasil untuk memadai langsung di ending saja. Dimana gak nge-end KWC tentu ya. Dimana kali dari tim Fire and Oplik, dimana dari tim Fire and dengan 4 point killnya. Kita akan moving lagi melihat pada dia tim Dev 636 dari tim KGS. Dimana kali ini mereka juga masih aman santu, belum ada kill yang didapatkan. Dimana kita akan fokus melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dengan cukup seru. Tapi kalau kita lihat-lihat dari tim 6 dan juga dari tim 8 dari tim SSB nya tadi, sepertinya mereka malah itu cuy. Oh ini pertempuran yang cukup seru guys, langsung meluncur nggak tuh, langsung di launchpadin kah dari tim SSB? Iya bener banget guys, langsung diportalin juga kan. Dan ayam akademinya malah dalam bahaya. Oh diportalin lagi, dikejar tanpa ampun, tanpa henti, langsung dikejar kali ini oleh teman-teman dari SSB. Keren dimasak, tapi itu dia guys, udah ada damage yang masuk, dan sehingga itu granat kena sendiri cuy. Ngapain lu masak granat, tutorial bunuh diri bang. Ada di ya hahaha dari tim ayam ya, ini dia guys, ini bunuh diri tadi guys, dari tim akademi ayam. Ayam akademi ini dari ya hahaha itu bunuh diri guys ya, granatnya dimasak sampai meledak di tangan ya guys ya, kelamaan masak sampai meledak. Gue ngakak ya guys ya, aneh-aneh kali guys kalian ini guys ya. aduh guys hidup. Oke guys, dan HR ini dia ada Erap dan juga kawan-kawan bakalan berdekatan dengan tim PS juga. Ini mana PS, ada dari Reborn Bagus ya, Reborn Bagus, ada Dharma, dan juga dimana dari Dark Batosai ini dari tim PS. Dan sebelah dimana dari Dark Batosai yang diri mencoba untuk mulai memantau ya kan, dimana hanya bisa memantaumu dari sisa kejauhan tapi tidak bisa persandingan cuy. BLF GNS itu dia, dimana dari Fire and Oplik kita yang pun mereka udah harus langsung diratakan untuk dari stack yang ke-12. RK1 pun rata di stack yang ke-11. Mereka lihat tim Gubuknya, gokil banget emo dulu nggak sih guys ya, dia ada serang Zihi. Alright, Gubuk tua 12 point killnya ya kan, tapi lu masih dikit killnya, cuma 12 aja, beda sama teman-teman dari tim RTO. RTO nya udah dapetin 25 poin kill tadi untuk di match yang pertama ya kan. Di match yang pertama mereka dapetin kill yang banyak ya dari teman-teman dari RTO cuy. Dan ini dia dari RTO mencoba untuk berjuang ya kan. Ini beda banget untuk teman-teman dari tim RTO nya ya kan. Untuk di match yang pertama mereka garang ya, untuk di match yang kedua kali cukup sulit. Ayam Akademi rata di atas yang ke-10, dan ini tim HR langsung melakukan pengerasan dengan ya, pengerasan enggak ya, tuh bahasanya. Melakukan ras ya kan. Nggak apa-apa guys, kita sambil playset-playsetin aja biar kocak terus aja guys. Tapi kalau misalnya kagak kocak ya mohon maaf guys, gue bukan pelawak ya. Reborn Bagus bahkan Dharma, oh BF kali ini 2 player tumbang, HR dengan 1 kill saja. Alright, itu dari Kiteru pun berhasil untuk ditumbangkan juga. Muter-muter aja ini dari serang jasa Satria temennya kenok, muter-muter aja. Looting lebih baik daripada nge-repap ya kan. Satria ini dia mencoba untuk mulai mengamankan diri di area lantai 3 cuy. Mencoba untuk healing medkit dulu di area serang jasa Satria, ada dari Dev 636 dan kali ini mencoba untuk healing. Dan sementara ini mana kita akan moving lagi dari XT-nya sendiri, memantau ya kan, memantau itu dia dari Dark Batosai.
berada di sarapan udah di notis. Tembak kali ini belum ada. Oh, tapi headshot langsung, nggak ada damage tapi langsung headshot guys yang ngeri. Itu ada Jas Satria juga, dan di sisi area belakang dimana kali ini satu peder serang Nunu mencoba untuk di revive kembali. Tentunya KGSS masih ngendok guys ya. KGSS masih ngendok aja cuy. Dari di 4v ya, Hahin ya teman-teman, dari CKR itu dia langsung saja ditumbangkan cuy. Langsung di ending saja ini mereka nge-end go. Mereka lihat dari serang Hamlet Republic, bahkan itu dia diperas untuk ditumbangkan juga. Tim CKR mereka lihat dari CKR dengan 3 kill mereka RTU, bahkan mereka RTU pun tumbang juga di posisi yang ke-8. Masih ada 7 tim dengan 23 player masih bertahan hidup. CKR mereka lihat dengan 3 point killnya, satu player bahkan itu dia terlihat dari tim 10 sudah berhasil untuk ditumbangkan juga. Langsung mencoba untuk melakukan ending cuy, enggak nge-end go brody. Gokil banget, gokil. Mereka kali ini dari Hahin tuh ya, coba untuk melakukan pemantauan. Dia sendiri granat connect price yang pun rata dan tumbang di asek yang ke-7 tentu ya. Dan masih ada 6 tim dengan 20 player masih bertahan hidup. Dimana dari NIGL ini dia dengan 2 point killnya. Dimana kali dari IND Boy dari tim FSB, bahkan mereka udah dapetin 13 point kill. Ini dia, dimana mencoba untuk mencari player-player tim 3 yang berada di sisa depan sana. Aduh, ada dari Dafu Delphi ya, udah itu ya, udah memberikan informasi ya bahwa di area garasi ada dari player-player dari tim SSB 45, dan Scanic Kenit akademinya pun tumbang di asek yang ke-6. Dan kali ini masih ada 5 tim dengan 16 player masih bertahan hidup. CKR bahkan kali ini ada tim Cangkuring ya kan, dengan 7 kill eliminasi Nutfog. Itu dia di season mereka udah berhasil untuk ditumbangkan. Pertempuran kali ini terjadi kembali dari tim 3 dari tim KGSS, langsung diras begitu aja. Fog pun tumbang, 2 player dari tim KGSS berhasil untuk dijatuhkan, menyisakan Desan Javu Delavi seorang diri saja menjadi one play again. Cukup loh darahnya, zona pun sakit, api unggun sudah digunakan. Apakah akan cukup kuat dan tidak tereliminasi dari Kingstove pun rata di asek yang ke-5. Masih ada 4 tim dengan 13 player masih bertahan hidup. SSB juga untuk tim match yang kali ini benar-benar membara-bara dengan 16 point kill eliminasinya. Andy Boy, bahkan Andy Boy kali ini dengan 16 point kill lima dari Zach Captain, bahkan SSB dengan 16 point killnya mencoba untuk langsung mulai bergerak kembali. Itu dia dari tim 4 udah mengamankan di sisa high ground. Cekuring bahkan dengan 7 point killnya. Cek Gubuk dari tim Gubuk tua ini dia dengan 13 point kill dari serang Zivi, dari seorang Zihi maksud gua, mencoba untuk mulai memantau, lemparkan granatnya kagak dimasak, dilemparkan terang tembakan dari sisi arah belakang. Tante Nisa juga udah melakukan tembakan dengan senjata parafal. Ini dia ada serang Bayuan FF kan dengan M60 nya harus hati-hati. Kali ini 85 health point saja yang tersisa. A124 sudah mengenai dirinya, dan nanti dimana dia serang Bayuan FF kali ini harus menyisakan dengan seorang diri saja, digempur oleh teman-teman dari tim SSB 45 yang benar-benar garang untuk di map yang kedua kali ini. Mang Purgatory dengan tinggal panasnya akan segera hancur, kali segera hancur seperti harapan tentunya cuy. Dimana dari SSB bahkan dari serang Zach Captain berhasil untuk ditumbangkan juga dari serang Zach Captain. Ini mana kali ini dari serang Lord, harus hati-hati datang Lord. Satu global ball itu ada celah yang masih bisa untuk terkena tembakan. Jika di serang Lord terjadi duel, satu pair tersedia dan Cangkurik pun harus langsung diratakan tumbang di atas yang ketiga. SSB kali ini benar-benar memanfaatkan momentum-momentum yang ada, dan bahkan 22 point kill jump sudah dilakukan. Bahwa dari serang Wainat harus hati-hati, 1-2 glow sudah dipang kembali. Situasi keadaan dan juga posisi yang tidak diuntungkan dari salah satu pair mencoba melakukan follow up. Dari serang Zaki harus hati-hati, dimana dari serang Zaki. Zaki kali dengan shotgun double barrelnya cukup low darahnya, dan satu hit lagi dimana SSB 45 yang tersisa dari serang Lord gagal untuk menjadi pahlawan dan juga mendapatkan buyanya dan tumbang dia stack yang kedua. Dan Air Imps ini dia sebagai MVP. Congratulations buat teman-teman dari tim Nayu Legend yang berhasil untuk mendapatkan buyanya. Dimana dari Nayu Legend berhasil untuk mendapatkan buyah untuk tim match yang kali ini, dimana dengan 3 player saja tapi mereka berhasil untuk dapetin buyah. Gokil banget, dan gue Bisma bakalan break lanjut lagi untuk tim match yang ketiga di map Kalahari. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys.
sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky high city. These are our childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di map yang ketiga ya. Dimana kali ini untuk di map yang ketiga di map Kalahari ya kan. Dan seperti biasa kita langsung akan melihat ke area dari tim-tim yang dimana akan terjadi baku tembok. Ini dia dimana dari NPC dari tim KGSS, dimana dari seorang Davu Delavi, ada juga dimana dari Raisya, dan bahkan juga ada dari D4V636 ya kan teman-teman tim KGSS. Dan sementara mereka kali ini ada dari tim KGS sendiri berhadapan dengan tim 13, langsung saja melakukan tembakan. Satu player itu dia berhasil untuk dijatuhkan tumbang juga. Dan kita ini memasuki di match yang ketiga kan untuk di sesi kali ini kan, dan masih ada satu sesi lagi untuk di jam 4-nya cuy ya. Dari KGS sendiri dengan satu poin kill yang mencoba untuk langsung healing kali ini dari seorang Davi. Dan sementara mari kita akan moving lagi ke area dari tim 13 sendiri. Dari tim 13 ini mereka kali ini dari tim HR yang dibera Erap yang baru saja direpap bahkan turun di daerah yang sama kembali. Harus hati-hati juga, jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu terburu-buru. Tembakan dilakukan di area serang Hitero.
dimana kali ini ada tim HR, dimana ada tim 3, bahkan itu dia ada tim 3, dimana SNG Hitero mencoba melakukan pemantauan, dipantau dulu kan. Oh, yang terdapatkan hanya 16 damage headshot saja yang didapatkan cuy ya. Dimana dari Sanja Satria itu dia bakal mencoba untuk mulai melakukan tembakan gara serang Hitero, tentunya dimana dari HR, dimana Hitero, ada juga dimana dari Extral, dan bahkan juga dari Erat teman-teman dari tim HR, dimana dari SNG Hitero itu dia, dimana dari tim HR dengan oh, di mana dua player tersisa dari tim HR kali ini. Tapi masih ada pocket yang digunakan. Satu player sudah berhasil untuk di-revive kembali tentunya, coy. Alright, gokil, coy. Ini dia di mana ada extra langsung sama tembakan. Beberapa damage headshot yang didapatkan. Satu player itu dia berhasil untuk ditumbangkan juga dan berhasil untuk dijatuhkan. Di mana kali ini dari HR yang langsung saja melakukan tembakan. Dan itu dia, satu player bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan juga jump shot. Dan satu player extra bahkan di mana dari tim HR ini dia. Di mana extra bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan. Dua player langsung bahkan cabut dan kabur sejauh-jauhnya dari area pertempuran. Dan ada tim terparty yang kunjung datang dari tim RTE dengan momentum yang pas banget. Ini bener-bener untung banget buat teman-teman dari tim RT yang sendiri yang udah notice di mana di sisi depan itu dia ada beberapa yang berhasil untuk di pick up juga. Jump shot dilakukan, harus hati-hati. Satu global di papa kembali, tim terparty pun datang. HR dan dari tim 3 tidak baik-baik saja, digeberin di Predator King. Staffnya pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-12 tentunya, cuy. Oke guys, dan dimana kita akan moving lagi melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dari tim 5. Di mereka kali ini dari tim 5, dari tim NGL juga udah terjadi fight. Ini dimana Varen itu dia, dari tim Varen dia ada serang Alwife. Dia bahkan di sisi lain pun tumbang, dua player, tiga player bahkan tumbang. Zaki harus menyisakan dengan seorang diri saja. Grip lock digunakan, kabur dulu Zaki, lu tinggal sendirian. Dan yap, bener banget, dari seorang Zaki memutuskan untuk cabut dan kabur sejauh-jauhnya dari area pertempuran, coy. Oh, dari NYL dengan satu killnya, dibanding dari tim Akademi ini dia Ayam Akademi dengan 3 point kill. Ada dari Yahahaha, ada Duel Back, ada Jewel Sangar, dan Nayu Legend itu dia. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbuh di attack yang ke-12. Di mereka lulir Jewel Sangar mencoba untuk langsung mulai healing medkit dulu. Dia ada serang Jewel Sangar, ada Lise Your Claw, ada juga dari Yahahaha, dan juga ada dari Duel Back ya teman-teman dari tim Ayam Academy dengan 4 killnya. Alright, dibanding dari Jewel Sangar ini dari tim Academy ya kan, dibanding dari teman-teman dari AA dengan 4 point killnya. Jewel Sangar, ada dari Lise Your Claw, dan bahkan juga dibanding dari tim AA dengan 4 point kill eliminasi yang sudah diamankan Brody. Ada dari tim RKWAN, dimana kali ini dari RKWAN dengan 5 point kill, ada Super 12. Tadi mereka kali mencoba untuk melakukan pemantauan, dipandau dulu, hanya bisa memantau mu dari sisara kejauhan tapi tidak bisa persandingan. Alright, satu player bahkan sudah berhasil untuk ditumbangkan. Dan so, kita bakal mencoba untuk melihat kembali dari tim FSB juga. Masih aman juga, santuy tadi untuk di match yang kedua ya kan. Mereka dapetin kill yang bener-bener cukup banyak. Tapi kali ini ternyata padat banget dari Varen. Ada dari tim Gubuk Tua juga. Dan dari SSB yang kali ini mulai masuk perlahan. Ada beberapa player itu dari tim Gubuk Tua yang berhasil untuk di pick up. Terlalu santuy untuk melakukan tembakan teman-teman dari Varen. Dan itu dia udah di notice dari sarang. Ini boy, di surprise gitu aja guys ya. Waduh, kena surprise juga tuh FSB-nya dalam bahaya kali ini. Jangan sampai mereka juga tusun ya guys. Apakah dari tim SSB akan tusun begitu saja karena 3 player dari tim SSB berhasil untuk dijatuhkan dan tumbang dan menyisakan dengan seorang diri saja. Tapi ternyata sepertinya dari serang Boy masih bisa untuk di-revive kembali. Dan dari tim 10, kalau kita lihat-lihat dari tim STG bakalan terjadi fight dengan teman-teman dari tim RTO. Alright, STG Guntur ini dengan 2 point kill-nya mencoba untuk mencari posisi ataupun mencari player-player dari tim 12 itu dia yang berada di sisi bawah sana dari serang Velia. Langsung akan di portalin dari serang Guntur. Alright, masih mencari posisi yang cukup enak juga ya kan dari serang Guntur, ataupun masih kelamaan milih-milih tempat dulu guys, kagak biru warnanya kan. Waduh, muter-muter pusing gue ngelihatnya cuy. Oke, gimana kali ini dari tim 12 dan akhirnya harus menyisakan dengan 2 player dari serang Tatau dan juga ada dari serang Morph Velia. Tentunya ini dia. Dan tentunya Velia pun berhasil tumbang dan Tatau harus menyisakan dengan seorang diri saja. Dan tentu ya, ini dimana pertempuran-pertempuran yang benar-benar cukup seru untuk di match yang terakhir kali ini guys. Penutupan kita untuk di sesi di jam 3 dan masih ada satu sesi lagi untuk di jam 4. Udah full slot dan nanti kita tinggal gaskan, kita barbarin, kita bacotkan guys ya. Oke, dimana ada tim STG dengan 8 point kill. Sementara udah tim PS ini dia dimana dengan 2 point killnya. Ribuan bagus, ada Mang Modax, ada juga dari Triskardi, dan bahkan juga teman-teman dari tim PS dengan 2 point kill ya.
RTU bahkan kali terus bakalan berjuang dari seorang Tata sendirian saja. Berjuang sendirian itu sangatlah menyakitkan ya. Dimana kita akan lanjut lagi dari XT, dimana XT ini dari XT Raden dan juga kawan-kawan juga mereka bakalan berjuang coy. Dimana kali MVT, dimana dari MVT Cito ya dari tim Viren tentunya dengan 8 poin kill eliminasi yang sudah diamankan bakalan mencoba untuk langsung mulai bergerak lagi nih dia dari tim Viren cuy, dari tim Ayam Academy, bahkan ini mana dari Ayam Academy dengan 5 poin kill eliminasi yang sudah mereka amankan. Dari tim Super ini mana RK1 ini langsung saja dilontarkan dengan M79 di arah Super 12 nya sendiri mencoba untuk memberikan serangan dilontarkan dan satu pair itu dia dari tim 2 beras untuk di pick up juga dan langsung di ending saja. Gak nge-end gawo, gokil banget, gokil banget RK1 dimana dengan 9 poin killnya. Super 12 ada super stun, jadi mereka kali ini bakal mencoba untuk mulai maju sedikit demi sedikit dari tim RK1. Ini dia dimana 9 kill eliminasi diamankan. Apakah mereka bakalan beras untuk mendapatkan buya untuk di match yang ketiga pada kesempatan sore hari ini? Tentunya mereka belum mendapatkan permainan terbaiknya tentunya. Dimana kali ini dari RK1 ini kayaknya si Gio kah 19 ya, super 19 kayaknya ngambek deh guys. Super 19 katanya ngambek guys ya, karena tadi untuk di match yang berapa gitu kagak di revamp guys ya, melakukan tembakan dimana dia ada super stun dengan senjata M60 nya tentu ya. Itu dia guys ya, tembakan Cito, bahkan MVT Cito ini mereka kali ini mencoba untuk langsung mulai maju dimana unhealer digunakan kembali melakukan rush terhadap salah satu pair. Itu dia dimana Fermi langsung terus dikejarkan di dasaran super stun tanpa henti. Oh udah ada teragun yang disiapkan, satu korang sudah didapatkan di dasaran super stun, mencoba untuk healing medkit dulu ya kan, medkitan dulu nggak sih ya kan, medkitan dulu. Itu ada mobil juga ya kan, amankan mobil masuk ke area zona selanjutnya dengan lebih santai. Alright, dan RK1 dengan 12 poin kill lanjut lagi di sisi area dari SSB yang kali ini sepertinya cukup sulit. SIG dengan 8 poin kill udah ada. Oh terlihat ya, terlihat ada yang revive kan, dan itu dia ternyata di atas sarang Tatau yang berhasil untuk melakukan revive terhadap ketiga rekan-rekan dari tim RTU nya cuy. Oke guys, dimana harus hati-hati juga di atas sarang Tatau bakal menjadi target selanjutnya oleh teman-teman dari tim SSB. Kali ini dikejar, bakalan diuber-uber saja kan oleh teman-teman dari tim SSB. Ini dicari-cari juga kayak mencari dia yang tentunya hilang kemana ya kan. Oke, tapi dimana dari seorang Tata yang sendiri kayaknya nggak bakalan dinotis. Apakah udah dinotis dari seorang Hydra ya kan? Kayaknya kagak sih guys ya, kayaknya kagak. Akankah dilihat guys di sisi depan sana cuy? Kagak sih, harusnya kagak sih guys ya. Harusnya kagak. Oh kelihatan cuy, kelihatan guys. Kagak kepencet guys, kagak kepencet. Udah sih dikejar kali ini di uber saja guys dari seorang Hydra tentunya cuy. Ada duel abek tentunya itu dari seorang Cesa dari tim 12 yang lagi dan lagi berhasil tumbang seperti dari seorang Veta. Itu dia dari seorang Tatau digerebek oleh satu sekali sekaligus kali dari seorang Tatau berhasil untuk terpikau sudah dan langsung di ending saja. Cukup disayangkan sekali ya guys ya, langsung dikejar nggak tuh cuy. STG ini mereka STG dengan 9 poin kill eliminasi yang sudah diamankan tentunya. Portal digunakan benar dari seorang Morvieta berhasil tumbang. XT Nunu itu dia berhasil dijatuhkan tumbang juga dari tim PS dengan 2 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Dimana dari tim PS dengan 2 poin kill eliminasi yang sudah diamankan tentunya guys ya dari teman-teman dari tim PS. Dimana kita akan lanjut lagi dari tim RT yang menyisakan dari seorang Marvel Viel ya seorang diri saja menjadi one play again. Dimana sebenarnya pun sudah mulai menyusut juga siapa yang bakal dapetin buyah untuk tim yang siang kali ini. Dimana kita akan lanjut lagi dan lihat dari tim 10 nya sendiri, tim STG kan dimana 10 poin kill ada urus lain dan langsung saja itu dia di ending saja dimana gak nge-end gak ya. Alright, gokil. Dan sebenarnya kita lanjut lagi dari tim PS ini dia. PS dengan 2 poin kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan. Feren Applicaton harus langsung rata dan tumbang di aspek yang ke-8. Masih ada 7 tim dengan 18 player masih baru tahan hidup. Mereka lirik Kenneth Academy pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di aspek yang ke-7. Masih ada 6 tim dengan 17 player masih bertahan hidup ya guys ya. RTU ini dia dimana dari serang Marvel ya kan, mereka garang untuk di match yang pertama aja guys dengan killing cukup banyak ini dari teman-teman yang RTU. Tapi untuk di 2 roundnya menurut gue juga udah stabil sih guys ya. Mereka untuk di match yang kedua kayaknya tumbang di posisi berapa ya, nggak tusun sih kalau nggak salah tadi dari tim RTU nya. Di match yang ketiga mereka akan masih bisa untuk masuk ke top 3 ya kan dengan satu player tersisa dari serang Marvel ya. Dan dari tim Ayam Academy ini dia mencoba melakukan tembakan ya, udah dapetin satu knockdownnya, revive dulu temenmu. Oh tapi akan segera hancur, itu dia glowallnya yang akan segera hancur. Nggak ada glowall yang ternyata yang nggak dimiliki glowallnya kan. Apakah masih bisa untuk di revive itu dikit lagi bisa tadi guys, kagak dihancurin guys, kagak di revive ya kan.
parah kali guys ya, temennya kagak diri perbedaan itu mungkin itu kagak dihancurin gelombangnya ternyata, kena prank gak tuh guys ya. Oke, RK1, oh RK1 bener-bener membara-bara guys ya. Ini dia 20 point kill yang diamankan oleh teman-teman tim RK1, 20 point kill eliminasi dan super 12 nya. Coba untuk mulai melakukan pemantauan, dipantau dulu, hanya bisa memantaumu tentunya dari sisa rekejauhan super 12 dan juga dari superstan. Ini dari RK1 dengan 20 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Price tentunya dari price nya pun berhasil untuk berada rata di asingnya kelima. Masih ada 4 tim dibanding dengan 10 player masih bertahan di superstan itu, dari mana berhasil untuk tumbang tembak demi tembakan ayam akar demi pun tumbang rata di asing yang keempat. Masih ada 3 tim dibanding dengan 8 player masih bertahan di super 12 berhasil melakukan revive terhadap rekan-rekannya juga. STG dengan 14 point kill dan siapa yang bakal dapetin buya. Oh ternyata RTO masih mampu untuk masuk ke top 3 tentunya dengan seorang Dedet saja mengamankan placement ataupun dimana mengamankan rank mereka guys ya. Waduh hashtag 3 juga nggak apa-apa guys ya. Oke cuy, gokil banget buat teman-teman dari tim 12 yang tidak ingin terlalu memaksakan juga. Bahkan STG juga mereka udah dapetin 14 point kill. Di match yang ketiga ini juga mereka cukup panas ya kan. Gimana udah bener-bener dapetin 14 point kill. Langsung saja itu dia di notice ya. Ada serang fail yang di notice. Ada scaler. Tapi satu knock udah didapatkan. Tidak cukup kuat karena full up. Dan RTO pun rata di asing yang ketiga. Dua tim tersisa ini dia RK1 STG yang bahkan terjadi pertempuran. Tapi RK1 masih utuh dengan 4 player. Sedangkan dari tim STG hanya kali ini menyisakan dengan satu. Oh dengan 4 player tapi udah berhasil untuk di revive kan. Udah langsung di revive dari Caimin ya kan. Kok Caimin sih? Min maksud gue. Ke Caimin sih main tapi dua player sekaligus langsung tumbang ya guys ya. Oh bingung ini si Gunturnya, bingung pakai portal ya, kagak bisa-bisa mulu si Guntur pakai portalnya, akan lamaan cuy. Langsung masuk jump shot ditekan-tekan dulu, satu knockdown didapatkan tapi dirinya berhasil tumbang. Nyuntik-nyuntik dulu nggak sih, langsung tumbang. Itu dia satu player tersisa akan menyetorkan nyawanya, nyawa yang kali ini bakal mendapatkan poin gratis kembali kan. Waduh datang ya kan, datang dengan pasrah saja kan, datang dengan pasrah tidak ada perlawanan, percuma saja guys, langsung turu. Dan kali ini di match yang ketiga RK1 berhasil untuk dapetin buya kan. Congratulations, gue Bisma bakalan beri kita lanjut lagi untuk di match selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. To come over, I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you.
a lie, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I took this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no capping, I'll be breaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. How does it feel to breathe when you're dead? They never
you, boy. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? Darling, if I had bought you flowers. Oke, halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi untuk di match yang ke 1 cuy, untuk di sesi kali ini cuy, untuk di sore hari ini ya kan. Ini untuk di penutupan kita ya kan, untuk di sore hari ini guys ya. Oke, dan dimana kita langsung akan melihat, ini dia pertempuran yang terjadi untuk ini dari area picknya sendiri. Udah ada dari teman-teman dari tim up ya, dari tim upnya sendiri, bahkan ada dari up Ziza. Ada juga di mereka kali ini dari Triple Egg Fams ya tentunya cuy. Oke, guys, kita lanjutin main dari tim up ya. Dari tim up ini dia, dimana dari Triple Egg Fams, ada juga dimana dari up Zizah, dan bahkan juga dimana dari teman-teman dari tim up, dimana kali ini ada dari tim up sendiri, dari Fams ya, dimana dari Spiderman ya tentunya guys ya. Oh, ini mereka lihat tim up ya, dimana dari up sendiri ada Triple Egg Fams ya, dan juga dimana dari Zizah, ada dari Todd untuk ini dia, ada dari Dead Todd, ada juga dimana dari Rose Todd, dan bahkan juga ada dari Nurdi, teman-teman dari tim Todd, dan dimana di area Katulistiwa kan, dari teman-teman dari tim TOD-nya sendiri coy. Dimana kita akan moving lagi lihat dari tim PPX, untuk ini dia ada dari tim Dead Modelawa ya, ada juga dari Vince, dan bahkan juga ada dari Ideal ya, teman-teman dari tim PPX. Ini mereka kali ini mereka berada di sisi area CPR masih aman juga. Ini sorry banget kalau gue kepongos ya kan, karena gue lagi gini gak enak badan, kurang sehat ya guys ya. Tapi kita paksakan buat live streaming guys ya. Gak tau guys, kayaknya besok kita off aja dah, kita libur aja besok ya guys ya. Lalu dimana dari Bunny kan, dari Bunny, dimana dari Yon nih kan, ada dari Rust The Prime, dan juga dimana dari Alan The Prime, dari tim Bunny tentunya. Dimana mereka masih aman santai mencoba untuk looting, ini dia guys, looting terlebih dahulu. Dimana kita akan lanjut lagi moving lagi dari tim Bunny, ini dari Bunny WZ999. Nah, ada juga dimana dari Yon Bunny tentunya. Alright, oke, okay, kayaknya kita besok cuma open
cuma open siang ya kan? Kayaknya open siang aja kan? Dan kita lanjutin dari Bunny kan? Ada dari Yam. Dan sementara ini mereka kita akan lanjut lagi dari tim Vorkal Install nih ya. Dibanding dari Vorkal Iwan, ada juga dari Vorkal Rizal, ada Starzy, dan bahkan juga ada Vorkal Getak ya. Masih aman juga. Dan tentunya kita akan moving lagi melihat pertempuran-pertempuran yang tentunya bakal terjadi. Dan dibanding dari tim 3, ini mereka kali ini dari tim BDR, ada dari Gila yang bakal mencoba untuk melakukan tembakan kali ini pada dasar Gila dengan senjata parafalnya. Bakal mencoba untuk mulai memantau ke sisi area depan, dan bahkan kalau kita lihat dari teman-teman dari tim 7 ini, dari tim 7 dari tim FLGH, di mana dari tim 555 tuh ini dengan senjata AUG-nya dari teman-teman dari tim 3 yang berada di sisi area depan sana, bakal mencoba untuk mulai dipantau dulu. Tapi di mereka kali ini dari serang tim bakal mencoba untuk healing medkit dari serang tim. Dan sementara mereka kalau kita lihat-lihat dari tim 7, dari tim 7 ini dari SLGH sendiri dari serang tim yang mencoba terus melakukan tembakan. Dan tentunya itu dia dari teman-teman dari tim 3 nya udah harus cukup loh darahnya, tapi masih ada beberapa obstacle dan juga masih beberapa kompon yang tentunya kali ini bakal diamankan. 777 Hesa bahkan sudah berhasil untuk di pick up, juga berhasil untuk ditumbangkan coy. Oke guys, gokil banget kali ini dari SLGH nya sendiri udah ada RGLs yang dilontarkan. Masih ada 12 tim dengan 48 player yang tentunya masih bertahan hidup coy. Oke, dibanding dari Diam 5555 tembakan terus kali ini dilakukan juga dari serang tim. Sementara di mana tim-tim lain juga masih aman-aman santai guys. Oh, ternyata udah ada terjadi pagi juga dari tim 12. Ini dia dari tim for kali setial tentunya, dibanding dari for kali Iwan, ada juga Rizal. Ini mereka satu pair dari serang Z sudah berhasil untuk di revive kembali tentu ya guys ya. Lagi di mereka ini Vorkal, dibanding dari Vorkal dengan satu poin kill eliminasi yang sudah diamankan ya. Lagi di mereka ini dari Vorkal, bisa dibanding dengan satu poin kill yang ada CS7RZ ya teman-teman dari Vor. Kalm dibanding dengan satu poin killnya. Dan sebenarnya mereka kali dari Diaz itu dibanding dia start untuk dibanding Super Sound, dimana dia berhasil untuk ditumbangkan juga cuy. Dimana kita akan moving lagi dari tim PBM. Ini dari tim PBM Fraternet, dimana Ustad, ada Hans, ada juga dimana dari Upiu, dan bahkan juga dimana Tat Sinjai. Itu dia dimana udah berhasil untuk ditumbangkan juga rata dia segi yang ke-12. Dimana masih ada 11 tim dengan 43 player masih bertahan hidup tentunya. Dimana dari Wit, ini dari tim PBM dengan 5 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan oleh teman-teman dari tim PBM Fighter Knight dengan 5 poin kill. Dari mana MVT Cito, ini dari tim Fairen tentunya, dibanding dari tim Obliquetan tentunya dimana belum ada kill yang didapatkan. Alright, dan biar kali ini dari tim 7 dari depan. Oh, itu dia satu player dari tim 7 berhasil untuk ditumbangkan juga tentunya. Gila, bahkan kali ini berhasil untuk dapetin satu tambahan ke depan kill. Bakal mencoba untuk langsung mulai mengamankan diri juga sih. Dimana kali ini zona pun juga udah mulai bergerak ataupun akan segera bergerak dengan hitungan waktu 34 detik lagi. Tembakan dari sisi kanan, harus hati-hati. Gila, gila, kalian cukup berdiar setengah diar tersisa dari serang Gila. Terkena headshot dari serang Gila, terkena headshot, tersungkur, harus nungging-nungging ya kan. Dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan juga. Dimana dari serang Kang Bedeor, kali ini apakah masih bisa untuk melakukan revive, berjuang melakukan revive. Lauter pun tumbang rata dia segi yang ke-11 tentunya cuy. Oke, ini dia dimana serangkang Bidior masih bisa untuk melakukan revive. Gila, masih bisa untuk di revive kembali tentunya. Dan sementara kita lanjut lagi di sisi lain juga, rekawan baru saja di revive kembali Ayam Akademi kali ini dari serang Yahaha. Ngapain Yahaha ini guys ya? Yahaha ini ngapain cuy? Diam aja guys ya. Oke, dimana dari Jul Sangar ya teman-teman dari tim Ayam Academy. Oh, kedatangan tamu juga dari salah satu player dari tim 11. Tembak apa yang lo tembak? Angin yang lo tembak. Angin kagak ada KTP ya kan? Ada dari Jul tentunya. Itu dia guys ya. Dimana dari sarang Bro Abo ya, udah berhasil untuk di revive kembali coy ya. Alright, dan tentunya bakal mencoba untuk langsung dilontarkan dengan rogonya. Lontarkan 66 damage dihasilkan. Satu hit lagi dari mereka ini. Oh, terkena Homer juga ada Prime. On the Prime berhasil untuk di pick up juga tentunya guys ya. Langsung saja itu dia, satu player berhasil untuk ditumbangkan juga. Langsung di ending juga guys. Dari tim Alpha kah? Itu dari Alpha Project ya. Dari tim Alpha TRG kan. Iya, bener banget logonya Alpha. Oh, itu guys, Alpha ya kan. Oke guys, dan dimana kali ini dari tim AI dengan 4 poin killnya cuy, masih aman juga. PRDF dimana tim Paradef kali ini juga udah terjadi fight juga.
dimana satu poin kill diamankan. Ada Lonely juga, ada Cibeng Alien, dan bahkan juga ada dari Just 27 dari tim Paradise dengan satu poin kill eliminasinya. Ada dari Zayani, tentunya dari Zayren ya. Just 27 ini mereka lihat tim PRDS sendiri dengan 2 poin kill. Di mereka ini dari teman-teman PRDS sendiri dengan 2 poin killnya. Ada dari Baga Super teman-teman PRDS ini mereka dengan 2 poin killnya sendiri. Kita akan moving lagi mundur dulu dan melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi kembali di lain sisi. Ada dari Mil ini dia, tapi di barada seorang Mil berhasil untuk ditumbangkan. Tapi kau sudah tersungkur dan langsung diedit saja, gak nge-end go coy. Di medan 4-kal, dimana itu dia satu per bahkan sudah berhasil untuk ditengkel juga didapatkan dia seorang 4-kal Iwan, langsung saja di ending. Gak nge-end go ya kan, right. Dan di medan 4-kal, sementara mereka kali ini dari 4-kal Rizal, RK1 cukup disayangkan dari RK1. Mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke di posisi yang ke 10 cuy ya. Dan masih ada 9 tim ya kali ini, dimana dengan 27 player masih bertahan hidup guys ya. Dimana dari teman-teman dari tim 4-kal yang sendiri masih bakalan terus berjuang. Dan sementara dimana dari tim BBM itu dia BDR Farms harus langsung diratakan untuk media sek yang ke 9. Masih ada 8 tim dengan 25 player masih bertahan hidup. Dimana kali ini dari tim 4-kal saya sendiri sudah berhasil untuk diri. Wow, dari tim BBM Fighternight ternyata mereka sudah terjadi baku tombuk. 15 poin kill eliminasi yang kali ini sudah mereka amankan guys ya. Oke, 15 poin kill diamankan oleh teman-teman dari tim BBM Fraternet melakukan tembakan kembali kali ini serang Ustadz BBM. Tentunya di sisi hari depan itu dia udah notice Homer langsung saja kali ini bakal langsung diluncurkan dari seorang Ustadz BBM tentunya coy. Sorot RK1 udah turu, udah tusun ya kan guys, udah meninggoy dia. PBM ini dia dari teman-teman PBM dengan 16 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Dan jadi mereka kali ini kita lanjut lagi dimana dia lanjut lagi dari Oplik, tentunya dimana Oplik, dimana MVT Cito ini dari Oplik. Dimana kali ini kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi dari Yahahaha, dimana dari tim Ayam Academy dengan 5 poin kill. Jadi mereka kali ini Paradise harus langsung ditumbangkan dan rata juga di posisi yang ke-8. Masih ada 7 tim dengan 25 player-player masih bertahan hidup tentunya. Dimana itu dia udah nanti 1 player dari tim 8 berhasil untuk di pick off, juga berhasil untuk ditumbangkan ya guys ya. Itu dia tim orang pintar pun tumbang juga dan rata dia sehingga ke-7. Dimana masih ada 6 tim yang 22 player masih bertahan jawab. Ya hahaha, ini dia satu global sudah dipepap kembali. Ada dari bro Aboy, itu dia mana tersungkur dari seorang Aboy. Dimana kali ini ada Ayam Academy dengan 8 point kill eliminasi yang sudah diamankan cuy. Mari kita akan lanjut lagi dari di mode 8 untuk ya teman-teman dari tim PPX. Dimana dengan 4 point kill eliminasi yang kali ini sudah diamankan. Dimana dari Bunny the Prime pun rata dan sudah di strike yang ke nama Bunny the Prime, tapi logonya pakai logonya Alpha guys, agak lain memang guys ya, avatarnya mereka tidak disesuaikan. Dimana dari PPX ini dia dengan 4 poin killnya. Sementara ini kita lanjut lagi dari 4-kal, dimana 4-kal dia dengan 7 kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan melakukan tembakan kembali. Itu dia dapetin dari seorang Todd tentu, yang dimana dari Toddnya sendiri berhasil untuk langsung diiring dengan Charger Busternya coy. Oke, BBM bahkan langsung saja 3 player turu ya. Ini kenapa ini 3 player langsung turu ya teman-teman dari BBM kan. BBM melakukan ending menyisakan dari sang Wita. Orang dia saja tadi digerebek, ternyata digerebek, digerebek, digerebek ya kan. Aku masih bisa ter-revive ending saja. Enggak, end goal. Oh, ketahuan, kamu ketahuan. Oke, itu dia langsung diras kali ini pada tim BBM. Dia sayang banget, padahal killnya udah cukup banyak kan. Charger Buster kembali lagi berputar-putar kali ini tidak guys ya. Satu hit lagi masih miss tembakan terakhirnya, tapi satu kena dia didapatkan. Charger Buster ayamnya pun tumbang rata cuy, dipulangkan ke lobby di posisi yang kelima. Zona pun semakin sakit, tidak bisa untuk bertahan dengan cukup lama, tersungkur kali masih ada orang lain. Ada tembakan dari sisa kejauhan juga, itu dia dimana tembakan dari sisa kejauhan wit. Apakah masih bisa bertahan? Ternyata tidak guys ya. Apakah akan bisa untuk bertahan terang tembakan demi tembakan akan langsung dihancurkan? Saya hancurkan seperti harapan, masih bisa untuk bertahan kembali kali ini. Dia ada serang wit dengan global-global yang sudah dibawa kembali. Medkit-medkit yang sudah digunakan hancur sudah kali ini harapannya. Akankah ada mini launchpad yang bakal digunakan? Seperti Oplik ini dia dimana MVT Cito. MVT Cito dimana kali ini dengan 3 poin kill ini. Dan Oplik pun tumbuh rata di asik keempat. Tersungkur sudah karena sakit beri hasilnya juga. Sementara mereka kali ini kita akan saksikan bersama sama Oplik mulai berusaha. Ini dia udah ada tas yang digunakan tembakan di Veran. Ternyata dari tim PBM masih bisa untuk bertahan kali ini guys ya, masih bisa untuk bertahan dengan seorang diri saja dengan 19 poin kill eliminasi yang diamankan. Berlin Open mereka kali ini udah ada portal yang digunakan cuy ya.
Oke, mereka leader Oplik ya, dibanding dari Oplik dengan 6 poin kill eliminasi ya kan, yang sudah diamankan oleh teman-teman Oplik. Dibanding dengan 6 poin kill ya, ada Berlin Oplik yang dibanding kali dari Oplik sendiri dengan 6 poin kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan. Langsung saja kali ini para Kalistialnya pun tumbang juga di posisi yang ketiga. Dua tim tersisa di mana kali dengan 3 player yang tentunya masih bertahan hidup, tentunya Berlin OP tersungkur kali ini cuy, menyisakan dari serang Jazz OP seorang diri saja menjadi one play again. Bahkan coba mulai melakukan tembakan one by one kah? Alright, ini dia one by one dengan kesabaran dari seorang tentunya dengan senjata snipernya. Itu dia melakukan tembakan dengan satu hitnya. Oh, itu dia sama-sama satu hit. Charger Buzzer bahkan disiapkan kah? Itu dia meninggalkan Feren Applicatornya pun tumbuh rada dari serang kedua. Jadi Os Isbu ya kali ini baru didapatkan oleh teman-teman dari tim PBM dan Upiu sebagai MVP. Dan congratulations kali ini buat teman-teman dari tim PBM Fighter Knight yang berhasil mendapatkan PBM dengan kill yang cukup banyak. Dan gua bisa membakalan break, kita lanjut lagi untuk di match yang kedua. Dan kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Can't stay with them. But leave me alone. Don't break my heart. When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon.
Cek, oke, halo guys, halo ke Rovivor. Semuanya kita lanjut lagi untuk di match yang kedua tentunya ya, di match yang kedua kali ini, dimana kita langsung akan melihat pertempuran-pertempuran yang akan terjadi dari tim TBM yang kali ini berhadapan dengan tim TRG. Tambahkan dari tim TRG dari tim Alpha berhasil tumbang 2 poin kill yang kali ini sudah diamankan oleh teman-teman dari tim TBM Fighternet tentunya coy. Gimana dari TBM ini dia dengan 2 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Gimana PBM gimana dengan 3 poin kill eliminasi yang sudah diamankan dari Hansi ya, tentu ini mereka kali ini dari Hansi. PBM dengan 3 plus dengan 3 killnya kan, dan 1 player tersisa itu sepertinya guys ya. Oke guys, dimana kali ini kita akan moving lagi ya dari tim Fyron ya kan, dari Fyron ya. Ada Cito, ada juga OP teman-teman dari tim Fyron dengan senjata UMP nya ya kan. Mereka kali dari tim Pro, ada tim Optic juga ya, dari tim Fyron yang sendiri, dan juga dari Fyron juga OP ya, dari Fyron juga OP nya sendiri juga udah berhasil untuk dikembangkan cuy. Oke guys, dan mereka kali dari tim Optic ya, dan dari mana dari tim FRD nya sendiri, dari FRD juga dari Almo, Ogin, Rivos yang langsung saja kali melontarkan terogonya, dilontarkan begitu saja cuy. Rivos dari ada Salmon juga FRD dengan 3 poin kill eliminasi yang tentu yang sudah diamankan cuy. Oke, mereka kali ini dari FRD dengan 3 poin kill saja cuy. Dan dari mana dari tim BDR, ini dia dari tim BDR, ada dari Kila, ada Kang Bedior, dan juga ada dari Prabu cuy dari tim BDR ya. Dari mereka kali dari tim AA tentu ya, dari teman-teman dari tim AA, ada dia dari Yahahaha Yahahaha, nggak tuh Yahaha yuk gitu kan. Alright, dari PRDS dengan 1 poin killnya ya. Dan sementara kita akan fokus melihat pertempuran-pertempuran terjadi di arah lain juga dari tim 4 ya kan, ini dia dari tim 4 ya kan guys. Kalau FT ini gue ya kan, gue nih gak kasih tau ya kan buat kalian semua kan, ada kan yang pasti komen gini kan, gue mau FT yang 5k ada gak bang? Gak ada guys, kalau di gue gak ada ya, kalian cari di lain ada pasti. Kalau 5000 ada guys, share liga kadang, tapi gak di casterin terus cuma seenaknya aja dan lain sebagainya. Kalau 5000 karena kan murah kan guys. Tapi kalau untuk gua 10.000, tapi kan yang dicari itu wall price nya cuy, hadiahnya kan, hadiahnya buat mereka ini pada ngepush guys ya, ngepush saldo guys, kayak gitu cuy. Jadi ngepush saldo, mereka tuh pada ngepush saldo guys. Jadi sekali juara ya udah dia dapat banyak. Kalau 5000 kan sekali juara cuma dapat dikit doang kan. Kalau untuk yang 10.000 dapatnya banyak gitu guys. Bisa daftar berapa sesi-sesi lagi gitu kan, banyak. Gitu cuy jadinya. Biar bisa dia jadi modal lagi buat ikutan lagi dan juara lagi gitu cuy. Kebanyakan sih kayak gitu orang-orang yang ikutan. Dan orang pintar ya kan tumbang cuy di posisi yang ke-15. Mohon maaf ya kalau gue batuk ya guys ya, gue lagi gak enak badan nih. Dan juga gue live, gue vaksin ya kan. Bentar guys, besok kita live jam berapa ya? Kita besok off aja kan, kita besok udah mulai libur aja ya guys ya. Oh enggak guys, kita besok open cuma siang doang aja. Siang jam 2 ataupun jam 3 ataupun jam 3 dan juga jam 4 aja ya kan. Kita open 2 sesi aja buat besok ya kan. Untuk malamnya kita libur total, kita libur sampai tanggal 12 ya guys ya. Tapi tanggal 12 kita libur lebaran, jadi kita off ya kan. Gak ada ataupun kita belum open lagi guys ya selama lebaran itu cuy. Abis lebaran baru kita gas ataupun nunggu info-info dari gue untuk di grup ataupun di saluran WA gue. Oke guys, mungkin cukup sekian pemberitahuan dari gue ya kan. Oke, kita akan lanjut lagi dari BDR, ini dia dimana dari Kila, ada juga Kang BDR, dan juga dimana dari Prabu teman-teman dari tim BDR tentunya cuy. Dimana kali ini dari AA Yahahaha, ada juga dimana dari Joel Sangar, dan juga dimana dari Bro Aboy teman-teman dari tim AA dengan 5 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Dan sementara mereka kali ini dari tim Paradeas tentunya, dari tim PRDS yang sendiri dengan 1 poin kill, ada Loneli Yuga, ada juga dari Cibeng Alien, dan bahkan teman-teman masih aman juga tim Slaughter, bahkan mereka udah berhasil untuk dapetin 7 poin kill eliminasinya guys ya. Oh ini mereka kali ini, dia ada teman-teman Slaughter, mereka kali ini dengan 7 poin kill, ini mereka Diam, ini mereka kali itu dia satu fight banget, ini mereka RK1 ya.
Dan untuk ditumbangkan juga langsung dari saja nomor selector dengan 8 poin kill eliminasinya. Dan sebentar ini kita akan lanjut lagi dari tim 1 ya. Dari tim PBM Fighter 90 di mana tim RK1 satu pair bahkan sudah berhasil tumbang dari Super Sun. Dan langsung dari saja didapatkan dari Ustadz ya kan guys ya. Oke, dimana dengan 7 kill ya kan, kali ini diamankan oleh teman-teman dari tim PBM ya. Jadi dari tim Feren yang sendiri belum ada kill yang didapatkan. Chito menyisakan dimana dengan seorang diri saja kali dia serang Chito. Dimana Alpha 3RG itu dia harus langsung rata dan tumbang dia yang ke-13 ya. Masih ada 12 tim dimana kali dengan 40 player masih bertahan hidup. Dimana tim Feren dimana dari MVT Chito ini dia. Dari tim Feren yang sendiri masih bakal mencoba untuk langsung mulai mengamankan diri terlebih dahulu cuy tentu ya. Triple kill. Oh, ini kali dari Oplik ya, dari teman Oplik ya, dari MVT Chito ya kan. Ini dari Oplik yang ini kali mencoba untuk mulai melakukan pemantauan ya kan. Hanya bisa memantaumu dari sisi harga jauhan tapi tidak bisa bersandingan cuy. Ya, masih Spiderman pun itu dia dimana tumbang cuy di posisi yang ke-12. Masih ada 11 tim dengan 41 player masih bertahan hidup tentu ya. Oke, di mereka kali ini pertempuran-pertempuran yang cukup sulit dan juga meregangkan. Ada MVT Chito tentu ya. Ini mereka lihat tim Fernya sendiri. Kita ngapain dari tadi ngeliat tim Vito kan? Dari FRD kan dengan 4 poin. Sorry banget guys, tadi ada sedikit problem cuy ya. Ada yang manggil tadi guys ya. Sorry banget ya. Gak fokus guys ya. Oke, soalnya di sini banyak banget saudara-saudara gue yang balik guys, dari Mudi kan, dari tim Ayam Academy dia dengan 5 poin kill, ada Yahaha, ada Jul Sangar, dan juga ada dari Bro Abo ya teman-teman dari tim AA. Ini kita udah memasuki di match yang kedua ya, dan masih ada satu match lagi untuk tim up kali hari nanti ya, untuk di match yang terakhir ya kan guys ya. Dan nanti kita lanjut lagi nanti malam, tapi untuk sesi malam ini kita udah full slot di jam 8 dan juga jam 9 cuy. Jadi untuk besok juga mungkin gue open terakhir ya kan untuk di jam 3 atau jam 4 dan juga malamnya kita close karena gue ada acara juga untuk kumpulan remaja masjid juga guys ya. Jadi kita open lagi setelah lebaran ya, setelah lebaran kita bakalan open lagi guys. Alright, ini dia langsung saja melakukan tembakan dari Bro Amboy. Itu dia satu per bahkan sudah berhasil untuk beda langsung di ending saja nih mereka nge-end gawui cuy ya. Kali ini dari teman-teman dari tim Akademi atau Ayam Akademi ya dengan 7 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Gokil banget pertempuran-pertempuran ini terjadi kali dengan cukup sulit dan juga menegangkan. Di mana kali ini mereka juga tidak ingin terlalu terburu-buru juga ya guys ya, karena kalau misalnya mereka terlalu terburu-buru tidak baik-baik saja guys ya. Alright, di mana kali ini lanjut lagi dari tim Paradise juga udah tumbang juga beberapa player ya, dan Botak kali ini harus misalkan dengan seorang diri ini hanya bisa pasrah dengan keadaan sih dari Botak ya kan. Karena dirinya berenang guys ya. Dan itu dia ada selang terpuntung bagi dia seg yang ke-11 ya. Oke, sedang itu dia ada dari tim PBM ya. Dari teman-teman dari tim PBM dengan 12 poin kill. Ini dia 12 poin kill eliminasi diamankan oleh teman-teman dari tim PBM ya guys ya. Langsung saja itu dia bahkan 13 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Gokil banget ya guys ya. Dan sebentar ini gimana kita akan mencoba untuk melihat kembali pertempuran-pertempuran yang akan cukup seru dan juga menegangkan tentu ya. Gimana ini dia dari Opik juga berusaha berjuang untuk masuk ke arena selanjutnya ya kan guys ya. Oke, mereka kali ini dari teman-teman PBM itu dia dari PBM dengan 16 poin kill ya. 16 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Oke guys, dan dimana kita akan lanjut lagi pertempuran-pertempuran yang bakal terjadi dengan cukup seru dan tentunya menegangkan. Gimana itu, apakah itu keberadaan Almo Frederick-nya untuk media stack yang ke-10 BDR Farm serata di stack yang ke-9. Masih ada 8 tim dengan 21 player masih bertahan hidup. PBM Fighter Net bener-bener gokil. Mereka bermain dengan cukup barbar ya, nah akademi ini dia anak-anak akademinya juga. Mereka bermain dengan cukup barbar ya guys ya.
Dimana dari PP gitu dia berhasil untuk menerima Satria Sek yang ke-8. Masih ada 7 tim di mana kali ini dengan 17 player masih bertahan hidup tentu ya cuy. Lagi dimana Yahaha pun tersungkur kan ini dari Yahaha ya berhasil untuk ditumbangkan ya. Ada Jill Sangar dimana dari AI ini dia dengan 11 point kill. Eliminasi yang tentu yang sudah diamankan ya guys ya. Itu dia tersungkur juga dimana dari AI dengan 11 point kill eliminasi. Dan tentu ya kita akan mencoba untuk fokus. Dan juga kita bakal mencoba untuk mulai melihat kembali ya. Karena dari pertempuran-pertempuran yang cukup seru dan juga menegangkan ya guys ya. Bentar ya guys ya. Oke guys, Benny dari AI dengan 11 point kill eliminasi yang sudah diamankan. Kita akan berpindah lagi melihat ke sisi lain juga. Ini dimana kali ini dari tim AA-nya sendiri tersisa sendirian saja guys. Dan ini tidak diuntungkan ya buat mereka. Dan Benny the Prime juga kali ini dengan 2 player saja mencoba untuk mulai bertahan dengan sakit pedihnya sudah. Mencoba untuk langsung mulai masuk juga sedikit demi sedikit. Dan kita akan saksikan juga di sisi lain dari 4 kali stall ini dia. Ini dimana bakal mencoba untuk langsung mulai berjuang juga. Berjuang untuk masuk ke area zona selanjutnya yang lebih aman lagi guys ya. Oh yes, dimana 4 kali stall ini dia. Dimana dari 4 kali Iwan juga. Ini dimana kali ini. Teman-teman dari Iwan. Oh, Iwan bahkan sudah berhasil untuk tumbangkan juga dari serang Iwan. Langsung jadi saja dia pasang teman-teman dari Feren dengan 6 point kill. Yang kali ini sudah diamankan oleh teman-teman dari tim Feren tentunya cuy. Gokil banget. Dan sebentar gimana kita akan lanjut lagi dan lanjut lagi dari pertempuran yang terjadi tentu ya. Bentar guys, gua lagi ini dulu bentar guys ya. Quadra kill. Oke guys, bendera MVT Cheeto ini dia. Perang Berlin, oke itu dia. Satu perbakan tugas untuk dia pakai NG Sangar. Dan langsung dia ringan saja dimana gak nge-end gak ucuy tentu ya. Gokil banget, gokil. Dimana itu dia langsung final tunggakan Ayam Academy pun rata dia yang ketiga tentu ya. Gokil banget cuy. Lima-lima, bentar guys ya. Oke guys, mereka kali ini dari teman-teman dari tim Bani kan, dari teman-teman dari tim Bani ya sendiri mereka kali dengan 4 point kill minus yang tentunya sudah diamankan. Kita akan saksikan bersama-sama pertempuran-pertempuran terjadi dan Bani the Prime harus tenggelam dihanyutkan gitu saja rata di attack yang kedua. Jadi as is Buyah untuk di map yang kali ini Buyah diabarkan oleh kawan-kawan yang gimana tim apa ini guys ya, dari tim Feren ya kan, dari Feren Opli Keton ya, dimana berhasil untuk mendapatkan Buyahnya cuy. Gokil gokil gokil. Dan gue bisa bakal break, kita akan lanjut lagi untuk di match yang selanjutnya. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bisma TV guys. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Never notice. I can't get back on. You're gone, you're
woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood person. Hollywood person. That's how it goes when you Hollywood person. Fucked up, smelling like that bourbon. But I end up alone, I'm not certain. The girls are polite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly. Fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls are polite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood person. Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing. Oh, I'm tragic. Halo guys, halo survivor semuanya. Kita lanjut lagi, sorry banget guys agak sedikit terlambat ya, karena ada sedikit problem cuy ya. Dan ini dia, dari Salmon ya, pertempuran yang terjadi dengan cukup sengit dari penang Salmon. Ini bermalakan tembakan satu peri itu dimana RKWAN berhasil untuk ditumbangkan. Salmon pun juga ada berhasil untuk dijatuhkan tumbang, dijatuhkan oleh Harapan. Waduh, RKWAN rata juga di posisi yang ke-12. Dan kali ini dimana masih ada 11 tim cuy ya, dengan 40 player masih bertahan hidup dari FRD, dimana dengan 2 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Gokil banget buat teman-teman dari tim FRD ya. Dimana kali ini dengan 2 poin killnya Salmon, bahkan kalau kita lihat-lihat dari FRD ini, dia dari FRD sendiri dengan 2 poin kill ya. Dan dimana kali dari Almozoro, teman-teman dari FRD dengan 2 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya guys ya. Oke, dan dimana kita akan lanjut lagi dari BDR. Ini dia dari BDR dengan 1 kill. Ada dari Kila, ada Kang Bedur, dan juga dimana dari BDR dengan 1 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Bahkan coba untuk melakukan tembakan kali ini dari Kang Bedur tentunya. Tembak itu dia di sisi area depan dari serang Kang Bedur dengan senjata angganya. Makan tembakan, tapi BDR Farms mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-11. Cukup disayangkan banget buat teman-teman dari tim BDR Farms ya. Dan dari tim Slaughter, ini dia dari tim Slaughter dengan 4 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan oleh teman-teman dari tim Slaughter. Dari Botakoi, bahkan kali ini dari tim Slaughter dengan 4 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Bakalan mencoba untuk mulai bertahan, tidak ingin terlalu terburu-buru juga. Karena kalau terlalu terburu-buru menurut gue nggak worth it banget ya guys. Dari mana Botakoi, ini dia
Yang sementara ini mana kita akan saksikan. Oh, dari Vocalistial pun mereka udah harus langsung diratakan dan tumbang guys ya. Di posisi yang ke-10. Dan tentu di mana kali ini masih ada berapa tim cuy? Masih ada 9 tim ya. Masih ada 9 tim dengan 32 player masih bertahan hidup. Dan kita akan fokus kembali pertempuran-pertempuran yang akan terjadi. Tapi kalau kita lihat-lihat tim-tim masih jauh-jauhan ya guys ya. Masih berada di tempat-tempat yang dimana mereka mencari lootingan guys ya. Dari tim 8 bahkan ini dia. Dari tim 8 sendiri. Dari tim apa ya? Dari tim orang pinter ya kan. Orang pinter ada dari Mil. Ada Zizah langsung digerebek. Kali ini gerebek yang tadi didapatkan Zah. Itu dia gelombangnya gak kepasang karena ada mobil. Mobilnya meresahkan. Langsung melakukan ending. Tapi masih ada flap covering fire dari serang Zero. Masih bisa untuk direvak kembali. Mencoba untuk langsung healing kali ini. Dari teman-teman dari tim up dengan 2 poin kill eliminasi. Yang tentu yang sudah diamankan tentunya guys ya. Gimana dari tim up? Ini dia dari tim up dengan 2 poin killnya cuy. Ada dari seorang Zero gitu untuk yang ini mereka lidah dari tim Zero. Ada juga mereka lidah dari teman-teman dari tim up dengan 2 poin kill. Satu global sudah dipapak kembali. Mencoba melakukan tembakan. Satu global kembali lagi di mana dari Zero kali ini. Itu dia harus hati-hati. Mil bahkan gimana dari tim up dengan 2 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Bahkan mencoba melakukan revive tapi Zero. Zero berhasil untuk dijatuhkan tumbang. Dan tentunya satu pair itu dia berhasil untuk dijatuhkan dan berhasil untuk ditumbangkan. Langsung melakukan ending dulu. Gak nge-end gaul tentunya. Di mereka lidah triple egg defense sendiri dengan Thompson-nya. Melakukan tembakan Paradise. Itu dia dimana Paradise bahkan sudah berhasil untuk tumbangkan rata. Di attack yang ke-9. Masih ada 8 tim dengan 28 player masih bertahan hidup di mana dari tim up dengan 3 killnya. Sementara dari tim PPX tentunya ini dia. Di mana dari tim model lawak tentunya bakal mencoba untuk stay dulu. Nggak mau terlalu terburu-buru. Dan di mana dari tim Bunny the Prime. Masih dengan 3 player dengan 2 poin kill eliminasi. Yang tentunya sudah diamankan dan mencoba untuk mendekat. Dan bahkan dari tim PBM juga masih bertahan dengan 4 player dan 2 poin kill. Mereka bermain dengan cukup objektif. Dan kali ini bahkan dari Bunny the Prime. Mencoba untuk mencari player-player mana dari tim 8. Itu dia yang mencoba untuk langsung cabut. Tapi di notice sudah satu player dari tim 8 pun tumbang dibalaskan. Benina Prime pun tumbang. Tapi masih ada follow up orang pintar. Harus langsung diratakan dan tumbang di attack yang ke-8. Dan masih ada 7 tim dengan 27 player yang masih bertahan hidup. Dan kali ini dia dimana dari tim Benina Prime dengan 4 point kill yang firm just open. Untuk itu dia ada serang botak pun berhasil untuk ditumbangkan juga. Dan dari tim BWM, oh bakalan ada tim terparty yang kunjung datang kali ini. Dari tim Alpha, tidak baik-baik saja karena bakalan kedatangan tamu dari teman-teman dari tim BWM Fighter Knight. Yang kali ini menjadi orang ketiga, menjadi pelakor bahkan portal-portal sendiri akan tembak dengan sniper dan serang baik dari secara kejadian melawan follow up. Ini dia, mundur lebih baik daripada dipaksakan dengan darah yang cukup loh. Tapi masih ada follow up ini di dua player di media tim BWM. Mencoba mendekat perlahan, ada terogen yang langsung dilontarkan kali beberapa damage dihasilkan. Dilontarkan kembali kah? Oh, harus hati-hati mulai masuk. OP berhasil ditumbangkan. Satu penalti yang didapatkan dia serang Hansi. Berputar-putar dia serang Hansi. Dan itu dia. Oh, ternyata ini dia Bunny the Prime. Yang harus langsung diratakan dan tumbang di posisi yang ke-7. Dan kali ini masih ada 6 tim dengan 22 player masih bertahan di PBM kali ini dengan 5 point kill. 5 point kill eliminasi diamankan. Hansi, ada OP dan bahkan juga ada dari Wit ya. Teman-teman dari tim PBM dengan 5 poin kill eliminasinya yang sudah diamankan guys ya. Oke, teman-teman dari tim PBM dimana dengan 5 poin kill ini dia dimana baik dan juga kawan-kawan. Dimana dari tim PBM dengan 5 poin kill kita akan berpindah lagi dari tim Oplik ya kan. Dari Oplik guys, ada Oplik ya kan, ada MVP Cito, ada VRN Berlin OP dan bahkan juga VRN Jazz OP. Teman-teman dari tim Oplik dengan 4 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan ya. Benar dari tim FRD juga bahkan mereka dari tim FRD jadi dari tim Almo kan mereka udah dapetin 5 poin kill ini gak obat juga kan. Dari tim FRD juga untuk tim match yang sebelumnya juga ini mereka tusun apa apa ya? Bentar gue cek dulu guys ya, kayaknya dari tim Almo kagak ya. Oh iya guys, tadi tusun ya kan, tusun guys di match yang kedua mereka tusun. Gue salah lihat berarti cuy. Tusun ternyata mereka guys ya. Dua match tadi mereka tusun di match yang pertama dan juga di match yang kedua ya kan. Gimana dari FRD ini dia 5 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan dari Almo Geng. Ada jadi mereka ini dari tim Yahahaha Ayam Academy dengan 8 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan oleh teman-teman dari tim Ayam Academy tentunya. Di mereka kali ini kita akan saksikan bersama-sama kembali teams. Mereka lidah sering tim dari tim SLG hanya akan dengan 5 point kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan Prodi. Oke guys, gokil, langsung meluncurkan mereka strength deals. Dan kita akan memulai mereka leader radiate model lawak itu ya. Dan mencoba untuk langsung melontarkan, kan dilontarkan gitu satu rakun. Satu pair team mereka serang suruh prop menjadi tempat tumbang.
Dan kali ini tim PPX Kimberley masih dengan 4 verbal mari kill yang didapatkan juga. Coba naik ke sisi arah atas sama mencari fashion yang lebih luas lagi kan dari tim PPX. Dan juga udah berdekatan dengan teman-teman dari tim 3. Itu dimana Salmon tentu ya. Langsung saja kali ini bakal mencoba untuk turun kembali. Oh, tersungkur dan terjadi model lawa. Dan langsung dia ini saja tembak play dan satu player dia berhasil di pickup. Berputar-putar kali ini pada serang EVOS ya. Satu penampil didapatkan. Langsung saja melakukan tembakan. Tapi EVOS kali ini berhasil dicat dengan tumbang juga. Satu blue wall. Udah dibawa kembali. Salmon kali ini dia bakal mencoba untuk langsung nge-healing medkit dulu. Dari serang Zoro bakal nih itu dia Brody. Alright. Mereka ini langsung akan dirah saja. Oh, dan akhirnya tim PPX pun tumbuh rata di yang ke-6. Masih ada 5 tim terima dengan 10. Oh, dengan 18 player masih bertahan hidup. Karena Albozor ini dia tim FRD dengan 9 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan. Pada tim Yahaha ini dia, dimana bakal mencoba untuk mulai melemparkan granatnya. Granat dilemparkan, itu dia boom meletus mereka. Alright, jump shot dilakukan kembali kali ini. Satu player beras untuk di pick up juga tentunya. Dan langsung akan di ending saja, nggak nge-end go. Okay, go kill. Dan ini dia dimana dia tim Ayam Akademi dimana dengan 11 poin kill eliminasi yang tentunya sudah diamankan cuy. Dimana kita akan melihat kembali dari Jill Sangat dimana dia tim Ayam Akademi dengan 11 poin killnya. Oke, dimana kali ini dia tim Ayam Akademi dengan 11 poin kill satu period itu dimana dia tim Do terus ditumbang dan dijatuhkan langsung dia ending saja dimana gak nge-end go cuy tentunya. Lagi dimana dari Ayam Akademi dimana dengan 12 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Langsung saja melakukan tembakan. Satu pair itu dimana dari serang Cito pun berhasil dijatuhkan dan tumbuh. Dan langsung saja kali dari serang Cito Sangar pun tersungkur. Dimana bro Aboy teman dari tim Ayam Akademi dengan 13 poin killnya. Udah bersinggungan, charger buff disiapkan. Tapi bro Aboy harus langsung dijatuhkan tumbang juga. Dan ada teman-teman dari PBM yang benar-benar kali mendominasi dengan kill-kill yang cukup banyak. Bahkan Ayam Akademi juga kill yang cukup banyak kali dari serang Yahaha. Harus hati-hati terkena tembakan dari secara belakang. Dari tim Feran tentu ya, coba untuk mulai mengurungkan diri kali ini dari serang Yahaha. Dan seperti mana kali ini dari tim PBM-nya sendiri dengan 8 poin kill-nya mencari salah satu peritri yang tertista. Ada tim bagian dari serang Hanzi tentu kali ini dari serang Hanzi. Tapi Hanzi berhasil untuk mendapatkan dari serang Yahaha. Oke, itu dari mana Yahaha langsung dia ding saja dari serang Hanzi cuy. Dengan darah yang cukup luar biasa kali ini sudah cukup sakit. Didapatkan oleh Ustadz dan Ayam Akademi pun rata di hasil yang ke-5. 4 tim tersisa di mana kali ini dengan 10 player masih bertahan hidup. PBM dengan 10 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Coba untuk melakukan tembakan demi tembakan kali ini. Seru banget tentunya guys pertempuran-pertempuran yang terjadi. Daripada dari tim Feran menyisakan dari seorang Feran juga soap seorang diri saja. Udah notice itu dia langsung saja headshot. Waduh, langsung kali melakukan tembakan. Satu player beras untuk dipikap. Satu player dari tim Almunya sendiri sudah beras untuk direvive kembali. PBM bakalan join juga ada charger buster. FPT Cito beras untuk direvive. Dimana ada sang Jogos itu dia mencoba langsung nyunting-nyunting dulu. Tapi tumbang juga Hanji itu masih bisa untuk direvive. Tapi zonanya sakit banget ya kan guys ya. Oke, masih bisa untuk direvive kembali Cito kali ini yang dimana dari Feran sendirian saja tentu yang dimana dari serang Cito. Baru saja direvive kembali, FRG mereka dengan 9 poin kill dari Almo Yoging. Dan vehicle-nya cuy dari teman-teman dari tim Almo yang melakukan looting-looting kan. Baru saja tadinya direvive kan. Bahkan dari tim Slaughter dari serang Heisa ini dia guys, Heisa yang setengah darah dan udah gak ada medkit lagi sih. Gak ada medkit lagi yang dimiliki guys dari serang Heisa ketuker, senjatanya ketuker gak tuh. Oke guys, Oging itu dia, Oging berhasil untuk ditumbangkan. Oh, bahkan 2 player dari FR dari Almo pun berhasil untuk ditumbangkan didapatkan oleh teman-teman dari tim PBM. Rider Knight untuk ada tembakan dari si kiri dari serang Hanzi dengan rembun yang langsung digempur dihancurkan. Almo Frederick-nya pun mereka udah harus langsung diratakan untuk media sec yang ke-4 untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari tim PBM. Rider Knight tentunya. Di mereka 14 poin kill ya, 3 tim tersisa dengan 7 player masih bertahan di MVT Inci tahun ini kali masih menginduk-induk saja. Mencoba untuk menahan diri tidak ingin terlalu terburu-buru. Dari mereka kali ini kita lanjut lagi Slaughter ini dengan 5 poin killnya. Triple 7 Heisa di mereka dengan senjata M14 ya. Ada juga dimana Botak Goib tentu ini mereka kali melakukan tembakan. 1-2 global sudah dipepak kembali mereka Botak Goib. Langsung ditumbangkan juga tentunya. Alright, mereka lihat tim PBM. Oh, Slaughter-nya pun tumbang di posisi yang ketiga. 2 tim tersisa mereka kali dengan 5 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Dimana kali ini tim PBM dengan 16 poin kill eliminasinya cuy. Gokil. Oplik ini mereka kali ini dari teman-teman Oplik ini dengan 6 poin kill-nya. MVD Cheetah ini mereka kali dengan Oplik sendiri dengan 6 poin kill eliminasi yang sudah diamankan. Dan sebenarnya mereka kali ini tim PBM Fighter ternyata sendiri akan bikin konten kah? Alright, itu dia langsung dihancurkan begitu saja guys ya. Emot yang penting, emot dulu nih bos ya kan dari teman-teman dari tim PBM-nya dulu cuy. Dan tapi di mana apakah udah di notice kan? Ini kagak ngelihat ya dari tim Oplinknya sendiri kagak ngelihat ya. Kalau dari teman-teman dari tim
BBM lagi ngemot-ngemot. Udah we, gue udah capek banget ini cuy, menunggu itu membosankan, apalagi menunggu dia bahagia dengan orang lain itu sangatlah menyakitkan ya guys ya. Aduh guys, kepencet gak tuh. Oh guys, ini dia dari tim satunya lagi ngemot-ngemot tadinya guys. Nah itu langsung tipe, oh di notice jadi area West Tower dipelontarin langsung gak tuh. Itu enak banget sih, itu tadi santai kan langsung datang pakai ke portal, ada pelontar yang datang tumbang akhirnya guys. OP berhasil untuk dapetin MVP guys, itu gokil sih guys ya. Nah, pakai portal langsung pelontar langsung meninggal dia guys ya. Fraternet dapetin buaya, gokil gokil gokil. Oke guys, dan gua Bisma bakalan tutup live streaming ini ya guys ya. Kita lanjut lagi untuk di live malam ya, entah malam gua mau live-in apa kagak guys ya. Gua udah bener-bener capek banget ya guys ya, gua butuh istirahat ya kan. Dan tapi yang dimana ntar malam kita live lagi kan, ntar malam kita live lagi untuk di jam 8 dan juga di jam 9 nya ya kan. Tapi dan besok kita cuma open siang aja kan, kita open siang di jam 2 ataupun jam 2 dan jam 3 aja ya kan. Nah untuk malamnya kita close dan udah mulai libur ya kan, libur lebaran ya, kita harus berkumpul dengan keluarga, tidak berkumpul dengan Kelly dan juga Andre tentu ya. Oke cuy, gue Bisma pamit dulu, see you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam buya. I'm just a changer, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, and take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me, and let this old record play.
without you here. Can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing.